Nine Star Hegemon Body Art Season 21. Bab 201 Bayangan Iblis Macan Tutul. Long Chen, ini adalah Gurun Puing-Puing. Saya hanya bertugas mengirim Anda ke sini. Segala sesuatu yang lain terserah Anda. Saya harap Anda dapat kembali ke biara hidup-hidup. Petik 2. Penatua itu menepuk bahu Long Chen dan melompat kembali ke elang-elang, terbang kembali ke biara. Gurun ini lebarnya puluhan demi ribuan mil. Pegunungan batu besar yang tidak rata adalah satu-satunya hal yang menonjol di gurun ini. Gulma tak terputus yang menutupi tanah membuatnya tampak sangat terpencil. Dari dasar gunung batu besar, Long Chen memperhatikan saat Elder pergi. Dia masih sangat berterima kasih padanya. Di samping Long Chen adalah kelabang berwarna perak. Itu benar-benar tidak bergerak, sudah dipotong menjadi dua. Penatua itu telah melakukan itu untuknya. Daerah ini adalah wilayah kekuasaan Lipan Perak. Setelah membunuh Silver Chen tipe D, tempat ini seharusnya relatif aman untuk sementara waktu. Penatua itu jelas-jelas merawat Long Chen dengan membunuh Lipan Perak ini untuknya. Itu adalah tuan di puncak peringkat ketiga pertengahan, membuatnya sangat kuat. Beberapa magical beast berani menyusup ke wilayahnya. Jadi Long Chen punya cukup waktu untuk menyelidiki sekelilingnya. Berjalan ke tubuh kelabang, dia menggunakan pisau untuk membuka kepalanya dan mengeluarkan dua kantung racun yang besar. Selain cangkang keras Silver Chen tipe D, bagian yang paling menakutkan tentangnya adalah toksisitasnya. Kabut racun yang bisa dimuntahkan akan segera menutupi area setidaknya 1 mil, dan yang paling menakutkan dari semuanya, racun itu memiliki kekuatan korosif yang sangat kuat. Selain binatang ajaib Krustasea, hampir tidak ada yang bisa menahan korosi itu. Setelah mengeluarkan dua karung racun, Long Chen juga mengeluarkan ember besar dan mulai mengumpulkan darah esensi Lipan Perak. Sial baginya, Lipan Perak ini tidak memiliki banyak esensi darah. Long Chen hanya berhasil mengumpulkan kurang dari 50 kg. Meskipun itu tidak banyak, Long Chen sudah puas karena tujuan utamanya adalah racunnya. Dia telah mencarinya untuk waktu yang lama sebelum menunjukkannya kepada penatua itu. Penatua baru saja menebas dengan pedangnya, mengirimkan sinar pedang Qi yang dengan mudah membunuh Lipan Perak yang kuat itu. Setelah melihat kekuatan semacam itu, Long Chen sangat iri. Dia mengumpulkan semua darah esensi ke dalam embernya, tetapi pada kenyataannya, itu masih bukan darah esensi sejati. Dia masih perlu memprosesnya lebih lanjut. Mengambil pil obat, dia melemparkannya ke dalam ember. Darah di dalam ember segera mulai mendidih dengan gelembung yang tak terhitung jumlahnya bermunculan. Uap mengalir ke udara, mengeluarkan bau tak sedap. Tapi racun dalam darah esensi Silver Chen tipe D tidak terlalu kuat, jadi yang akan dilakukannya hanyalah menyebabkan seseorang menjadi sedikit pusing. Hanya mengonsumsi pil detox sederhana saja sudah cukup. Butuh 1 jam agar darah esensi berhenti mendidih. Setelah tidak ada lagi uap yang keluar darinya, darah menjadi lebih kental. Hehe, sekarang sudah bagus. Long Chen tersenyum dan mengeluarkan tas yang berisi bubuk obat. Itu adalah bahan dari formula rahasia yang telah dia perbaiki sebelum datang ke sini, formula darah esensi 10.000 binatang biara Suantian. Ketika bubuk obat jatuh ke darah esensi, suara berderak datang dari ember. Aroma darah menjadi lebih pekat. Long Chen tahu itu adalah efek dari bubuk obat. Itu akan menyegarkan energi kehidupan darah esensi. 2 jam kemudian, darah sekali lagi berhenti. Saatnya memulai. Long Chen menarik napas dalam-dalam. Meskipun dia sangat percaya diri dengan ingatan Dewa Pil, dia masih sedikit gugup tentang darah esensi 10.000 binatang yang dia buat sendiri. Aku harus berhasil, jadi aku mengandalkanmu. Jika ini gagal, saya benar-benar akan mati di sini. Petik 2. Long Chen berdoa dan kemudian memasukkan tangannya ke dalam ember. Ki spiritualnya mulai menyerap darah esensi dengan gila. Dia seperti ikan paus yang menyerap air. Semua darah esensi di dalam ember segera menghilang ke dalam tubuhnya, mulai berubah secara gila-gilaan. Hahaha, itu efek yang sama persis. Long Chen sangat senang dan lega. Darah esensi 10.000 binatang yang dia ciptakan sama persis dengan biara. Dia berhasil mereplikasi rumus tersebut. Setelah mengeluarkan kotoran dari darah esensi, semua yang tersisa di darah esensi adalah esensi yang sepenuhnya diaktifkan yang dia makan. Long Chen baru saja mencapai tahap surgawi kondensasi darah ketujuh. Menurut kecepatan kultivasi normalnya, dia membutuhkan setidaknya 2 bulan lagi sebelum darahnya mencapai kejenuhan lagi. Tetapi dengan metode ini, kecepatan kultivasi Long Chen akan sangat meningkat. Selama ada cukup 10.000 darah esensi binatang, dia bisa terus maju langsung ke alam Muscle Rebirth. Long Chen menghela nafas, merasakan darah di dalam tubuhnya. Dia tersenyum, hehe, 1 ember esensi darah ini setara dengan 1/2 bulan kultivasi. Petik 2. Itu membuat Long Chen bersemangat. Ini akan sangat menghemat waktu di antara kemajuan, menghemat waktu yang berharga. Setelah menyerap semuanya, dia menemukan sebuah gua besar di dasar gunung batu.
itu secara alami adalah sarang tua dari Lipan Perak. Sekarang menjadi habitat Long Chen. Dia tahu bahwa wilayah Magical Beast peringkat ketiga akan sangat besar. Kemungkinan besar tidak akan ada satupun Magical Beast lainnya dalam jarak puluhan mil. Dia pasti bisa tinggal di sini dengan aman untuk saat ini. Untung gua ini cukup bersih tanpa banyak kotoran. Tampaknya Silver Chen tipe D lebih menyukai lingkungan yang lebih bersih. Setelah berjalan ke dalam gua, Long Chen pertama-tama mendirikan tenda. Itu adalah sesuatu yang dia ambil dari orang yang mencoba merampoknya dalam perjalanan ke biara. Dia telah membuang semua kasur dan tempat tidur yang dimilikinya, tetapi dia menyimpan tenda mewah ini. Setelah merapikan dan beristirahat sebentar, Long Chen menatap ke langit. Saat ini tengah hari, dia menyiapkan panci besar di luar. Dia menempatkan salah satu karung racun Lipan Perak ke dalam panci besi. Bau korosif segera memenuhi udara. Hanya mencium saja menyebabkan dia merasa saluran pernapasannya sedang terkorosi. Memegang erat hidungnya, Long Chen menyalakan api di bawah panci. Dia juga menempatkan lebih dari 100 mata panah ke dalam racun sebelum dengan cepat mundur. Dia baru mulai bernapas lagi setelah berada 1 mil jauhnya. Racun Silver Chen tipe D benar-benar terlalu menakutkan. Tapi dia sudah menyiapkan cukup kayu di bawah panci untuk menjaga api tetap menyala dalam waktu yang lama. Saat mata panah mendidih di dalam racun, mereka akan dengan mudah mulai menyerap racun itu. Saat ini dia tidak perlu melakukan apapun. Yang perlu dia lakukan hanyalah menunggu di sini dengan tenang. Dia saat ini tidak berani mengeksplorasi lebih jauh. Semua tanah yang berbatasan dengan wilayah kecilnya harus dikendalikan oleh setidaknya Magical Beast peringkat ketiga. Dia saat ini bahkan tidak akan memiliki peluang bagus untuk mengalahkan Magical Beast peringkat ketiga awal. Dan jika dia bertemu dengan Magical Beast peringkat ketiga menengah, maka itu bukan tentang kemungkinannya untuk mengalahkannya, tapi kemungkinan dia bisa melarikan diri. Pada saat api membakar semua bahan bakarnya 4 jam kemudian, racun sudah mendidih. Bau menjijikkan masih tertinggal di udara. Dia memiliki lebih dari 100 anak panah beracun sekarang yang telah diwarnai hitam oleh racun. Long Chen baru saja mengambil satu ketika tiba-tiba seluruh pot meledak, membuat Long Chen ketakutan. Dia buru-buru melompat pergi. Jika dia tertusuk oleh salah satu panah beracun ini, benar-benar ada kemungkinan dia bisa mati. Racun Silver Chen tipe D terlalu kuat. Panci besi itu telah terkorosi sampai-sampai sekarang menjadi lemah seperti kaca. Long Chen dengan bersemangat menatap panah hitam pekat itu. Dengan panah racun ini, dia akan jauh lebih percaya diri dalam membunuh Magical Beast peringkat ketiga. Melihat langit sudah mulai gelap, Long Chen kembali ke tendanya untuk beristirahat. Dia bahkan tidak ingin berkultivasi. Dia memasang beberapa jebakan di sekitar dengan panah racun dan kemudian tidur. Keesokan harinya, Long Chen mengumpulkan perangkapnya dan dengan hati-hati mulai melakukan perjalanan ke selatan. Baru saja terbang di atas area ini di atas Hawk Eagle kemarin, dia masih ingat ada Magical Beast peringkat ketiga di sini, Shadow Devil Leopard. Kecepatan Shadow Devil Leopard peringkat ketiga sangat cepat dan sangat ganas. Tapi tidak seperti macan tutul binatang ajaib lainnya, ia lebih suka berburu di siang hari. Binatang ajaib tidak seperti manusia. Mereka tidak perlu berkultivasi. Mereka menggunakan daging dan darah untuk meningkatkan kekuatan kultivasi mereka sendiri. Sedangkan untuk Shadow Devil Tiger, aspek yang paling menakutkan adalah bagaimana ia hampir bisa menyamarkan dirinya sendiri. Meskipun itu adalah Magical Beast berbulu, bulunya benar-benar bisa berubah warna sesuai dengan lingkungannya. Jika bersembunyi di antara rumput atau di bebatuan, praktis tidak mungkin untuk melihatnya. Terkadang Magical Beast akan berjalan melewatinya tanpa mengetahui bahwa mereka telah berjalan tepat di depan kematian. Setelah melakukan perjalanan lebih dari 50 mil, Long Chen melambat. Ini ada di sekitar tempat sebelumnya. Menyebarkan akal surgawi, Long Chen memperhatikan sosok malas yang berjemur di atas bebatuan. Bertumpu pada bebatuan itu, warnanya menjadi sama persis dengan bebatuan itu. Jika Long Chen tidak menyadarinya kemarin melompat dari beberapa batu untuk mengaum pada mereka sebagai peringatan, dia benar-benar tidak akan membayangkan Magical Beast akan mampu menyamarkan dirinya dengan baik. Jarak ini seharusnya benar. Long Chen melihat sekeliling. Ada jalur alami di sini. Itu adalah tempat yang sempurna untuk memasang jebakan. Awalnya Long Chen berencana menggali beberapa jebakan, tetapi memikirkan betapa kuatnya tubuh Shadow Devil Leopard, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Kemungkinan itu berhasil terlalu rendah, dan terlalu banyak pekerjaan untuk digali di sini. Dia kemudian mempertimbangkan untuk membuat jebakan pemicu seperti yang dia gunakan melawan Ying Ho. Tapi kemudian dia masih menggelengkan kepalanya. Jebakan semacam itu akan membutuhkannya untuk memikat macan tutul iblis bayangan. Jika dia ceroboh, dia mungkin memicu jebakannya sendiri. Mungkin dalam kematiannya bahkan Shadow Devil Leopard akan menertawakannya. Setelah merenungkannya untuk waktu yang lama, Long Chen mengeluarkan 6 busur panjang, menyiapkan 6 titik di sepanjang jalur di mana mereka bisa menembakkan panah racun.
Sepenuhnya menarik busur, Long Chen meletakkan belati di tali busur untuk mencegahnya menembak. Selama belati itu digerakkan sekecil apapun, busur itu akan segera menembakkan panah racunnya. Semua dari 6 busur dipasang di sisi jalan kecil. Mereka semua berjarak kurang dari beberapa meter satu sama lain. Dengan tubuh besar yang panjangnya lebih dari 20 meter, Shadow Devil Leopard kemungkinan besar akan terkena jika dia berjalan di sini dan keenam anak panah ditembakkan sekaligus. Selama satu panah mengenai, itu akan menurunkan kekuatannya secara drastis. Kemudian dia bisa membunuhnya dengan lebih mudah. Sekali lagi melewati 6 busur dan memastikan semuanya sempurna, Long Chen perlahan merayap ke Shadow Devil Leopard. Ketika dia berada 2 mil dari itu, dia berhenti. Jika dia mendekat, maka dia akan berjaga-jaga. Setelah menimbang batu seukuran telur sebentar, dia kemudian menggunakan kekuatan penuhnya untuk melemparkannya ke kepala Shadow Devil Leopard. Bab 202 menyerap darah esensi. Lengan Long Chen pasti kuat. Batu itu bersiul di udara sebelum menabrak kepala Shadow Devil Leopard. Itu baru saja dengan santai berjemur di bawah sinar matahari di atas batu besar itu dan tidak waspada sama sekali, menyebabkannya dipukul langsung. Kekuatan yang kuat di balik lemparannya menyebabkannya jatuh ke belakang, benjolan besar muncul di kepalanya. Shadow Devil Leopard segera mengeluarkan raungan yang menghancurkan bumi dan melompat, melihat sekeliling. Sial, sungguh kepala yang keras. Long Chen berseru di dalam. Magical Beast peringkat ketiga menengah benar-benar terlalu menakutkan. Serangan kekuatan penuhnya sama sekali tidak berguna. Melihat sekeliling, Shadow Devil Leopard dengan cepat memperhatikan Long Chen. Dalam area beberapa mil, satu-satunya makhluk hidup yang hadir adalah Long Chen, jadi mudah untuk mengetahui siapa penyerangnya. Membiarkan raungan lain, itu dengan cepat menyerang Long Chen. Kecepatannya sangat cepat sehingga meninggalkan banyak bayangan saat melaju, hampir tampak seperti hantu. Sial, aku salah menilai jarak. Long Chen mengutuk di dalam ketika dia melihat betapa cepatnya itu. Dengan kecepatan seperti itu, dia benar-benar terlalu jauh dari jebakannya. Long Chen segera lari dengan kecepatan penuh. Dia mendorong gerak kakinya hingga maksimal saat dia melarikan diri menuju jebakannya. Tapi kecepatan Shadow Devil Leopard terlalu cepat. Long Chen masih 1 mil jauhnya dari jebakannya ketika menangkapnya. Sial, 4 kaki benar-benar lebih baik dari 2. Long Chen mengutuk dan melemparkan bola berwarna biru Pil Flame padanya. Api biru meledak dengan keras, membuat Shadow Devil Leopard ketakutan, menyebabkannya secara naluriah berhenti sejenak. Itu memberi Long Chen kesempatan untuk bernapas saat dia terus melarikan diri. Tapi kemudian Shadow Devil Leopard sekali lagi meraung dan mengejarnya, kali ini kecepatannya semakin meningkat. Long Chen tahu bahwa Magical Beast paling berbulu takut akan api. Dia takut jika dia menggunakan api birunya, itu akan menyebabkan Shadow Devil Leopard menjadi waspada. Itulah mengapa dia menggunakan Pil Flame-nya hanya sebagai bahan peledak. Itu keras, tapi kekuatannya lemah. Itu hanya memberikan efek ketakutan. Melihat dia mendekati jebakannya, Long Chen lega. Dengan cepat bergegas, dia mendorong kekuatan spiritualnya hingga maksimal, dengan fokus pada belati tersebut. Bola api yang lebih besar muncul di tangannya saat ini. Ketika dia melangkah melewati jangkauan jebakan, dia melempar bola api besar itu. Sebuah ledakan besar mengguncang dunia saat api biru segera meledak menjadi diameter 40 meter, gelombang panas melonjak keluar darinya. Shadow Devil Leopard secara naluriah melambat di depan nyala api biru ini. Justru saat itulah Long Chen menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melepaskan belati itu dari busur. 6 anak panah ditembakkan seperti kilat, terbang tepat ke Shadow Devil Leopard. Tubuhnya sangat besar sehingga ke-6 anak panah itu mengenai. Biasanya panah biasa seperti itu akan mengalami kesulitan menembus pertahanan Magical Beast peringkat ketiga. Tetapi bahkan Magical Beast peringkat ketiga memiliki titik lemah dalam pertahanan mereka. Titik lemahnya adalah perutnya. Kekuatan pertahanannya relatif lebih lemah di sana, jadi tentu saja Long Chen telah menyiapkan anak panahnya untuk menyerang di sana. Tetapi meskipun itu adalah titik terlemahnya, ke-6 anak panah itu hanya menembus kulit dengan ringan, bahkan tidak tenggelam 1 inci pun. Cedera semacam itu pada dasarnya tidak berarti apa-apa bagi Magical Beast peringkat ketiga. Tapi itu sudah cukup untuk Long Chen. Setelah panah itu menembus tubuhnya, Long Chen bisa melihat dengan mata telanjang bahwa dagingnya menjadi hitam. Itu adalah efek dari korosi racun yang kuat. Merasakan sakit akut di perutnya, Shadow Devil Leopard dengan marah meraung dan menyerang Long Chen. Long Chen memanggil cincin surgawi serta armor pertempuran Feng Fu-nya. Pedang api muncul di tangannya, menebasnya. Ledakan. Ketika bila api menebas Shadow Devil Leopard, energi yang menakutkan mengirim semua batu di sekitarnya terbang. Semua rumput layu ratusan meter di sekitar mereka terbakar. Long Chen merasakan energi mengamuk mengirimnya terbang. Dia hanya menstabilkan dirinya puluhan meter jauhnya. Tanda hangus telah tertinggal di Shadow Devil Leopard, tapi itu jelas bukan luka berat.
Sungguh kuat, Long Chen terkejut. Furet Magical Beast secara bawaan tertekan oleh api, tapi api Flame Salamander birunya tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun. Itu tidak berarti bahwa api biru Flame Salamander lemah, tapi basis kultivasinya sendiri terlalu rendah. Peel Flame-nya akan menjadi lebih kuat sesuai dengan kualitas ki spiritualnya. Dalam hal kapasitas, Long Chen memiliki ki spiritual yang sama banyaknya dengan ahli Muscle Rebirth, bahkan mungkin lebih. Tapi sebelum memasuki alam Muscle Rebirth, kualitas ki spiritualnya akan sangat kurang. Itu seperti mencoba membandingkan benang kapas dengan kawat baja. Tidak peduli berapa banyak benang yang Anda miliki, itu tidak akan bisa mencapai kekuatan kawat baja. Dan Long Chen sangat menderita karena kerajaannya. Jika Long Chen juga melangkah ke ranah Muscle Rebirth, api birunya pasti bisa melukai Shadow Devil Leopard. Bas. Shadow Devil Leopard tiba-tiba membuka mulutnya. Bola hitam perlahan muncul dan tekanan menakutkan mengunci Long Chen di tempatnya. Keterampilan yang diwariskan. Long Chen kaget. Itu seperti salju kecil. Dia tahu keterampilan yang diwariskan ini adalah keterampilan pertempuran yang diturunkan dari garis keturunan dan sangat menakutkan. Ketika bola hitam itu pertama kali muncul, ukurannya hanya sebesar semangka, tetapi hanya dalam sekejap, ia tumbuh dengan lebar beberapa meter. Tekanan yang mengerikan bahkan menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi hancur. Tiba-tiba ruang bergetar saat bola hitam itu melesat lurus ke arah Long Chen. Split the heavens. Long Chen tidak menyimpan apa-apa, menyerang dengan kekuatan penuh. Bila api di tangannya tumbuh secara eksplosif dan menebas bola itu. Ledakan. Bila api Long Chen pecah dan dia merasa seolah-olah dia telah dihancurkan oleh gunung. Dia terlempar ke udara, muntah darah. Menabrak gunung besar, Long Chen sekali lagi meludahkan lebih banyak darah, merasakan banyak tulangnya akan patah. Dia sangat ketakutan. Shadow Devil Leopard ini terlalu kuat. Siapa yang bisa menolak kekuatan seperti itu? Tidak heran tempat ini disebut kuburan orang buangan. Pada saat ini dia akhirnya mengerti mengapa tidak ada dari banyak jenius puncak yang berhasil keluar dari tempat ini hidup-hidup. Dia benar-benar telah meremehkan tempat ini. Jika Magical Beast peringkat ketiga tengah sudah sangat kuat, lalu seberapa kuat peringkat ketiga terakhir? Dan bahkan Magical Beast peringkat keempat. Ketika debu mengendap, Shadow Devil Leopard sekali lagi meraung. Bulunya benar-benar hitam hangus dan potongan dalam telah terbuka di tubuhnya dari mana Long Chen bahkan bisa melihat tulang. Jelas serangan Long Chen barusan telah memberikan pukulan mematikan untuk itu. Jika Long Chen bisa sekali lagi menggunakan Split the Heavens beberapa kali lagi, dia pasti bisa membunuhnya. Tapi dia bahkan tidak bisa menggunakannya sekali lagi. Konsumsi armor pertempuran Feng Fu-nya terlalu menakutkan. Menggunakan satu serangan dalam keadaan itu sudah menjadi batasnya. Melihat mata marah dari Shadow Devil Leopard, Long Chen melarikan diri bahkan tanpa memikirkannya. Karena dia masih memiliki sedikit energi, dia benar-benar harus melarikan diri selagi dia bisa. Shadow Devil Leopard dengan marah mengejarnya, tapi kecepatannya saat ini menurun tajam. Sebelumnya lebih cepat dari Long Chen, tapi sekarang kecepatannya sama dengan kecepatannya. Long Chen tahu bahwa kecepatannya telah turun bukan hanya karena cedera yang dia sebabkan, tetapi juga karena korosi racun. Itu adalah pertanda bagus baginya. Saat dia melarikan diri, Shadow Devil Leopard mengejar secepat mungkin, tapi kecepatannya secara bertahap menjadi lebih lambat. Long Chen tidak berani ceroboh. Melihatnya melambat, dia juga melambat bersamaan dengan itu, menjaga jarak yang sama agar dia berpikir itu mungkin menangkapnya jika itu bekerja sedikit lebih keras. Dengan cara itu, Long Chen membawanya berlari dalam lingkaran di sekitar wilayahnya. Dia tidak berani keluar dari area Silver Centipede atau wilayahnya. Jika dia menarik lebih banyak Magical Beast, itu pasti akan menjadi bencana. Dengan cara ini dia melarikan diri selama hampir satu jam penuh. Shadow Devil Leopard akhirnya mencapai akhirnya. Itu sudah pincang dan terhuyung-huyung, tapi masih terus mengejar. Long Chen sudah lelah sampai mati, merasa seolah-olah dia juga hampir kehabisan energi. Serangan sebelumnya itu hampir mematahkan semua tulangnya. Setelah lari seperti ini, dia benar-benar akan pingsan. Rasa sakit menyebar dari seluruh penjuru, tetapi dia hanya bisa mengatupkan giginya dan melanjutkan. Akhirnya Shadow Devil Leopard roboh ke tanah. Melihat itu, Long Chen juga duduk. Mengkonsumsi pil pemulihan Qi, dia fokus pada pemulihan energi. Tapi dia juga tidak lupa untuk melacak lingkungannya. Bagaimanapun, di gurun ganas semacam ini, dia mungkin mati kapan saja. Dia tidak berani ceroboh. Jika dia tidak memasang jebakan itu dan terkena panah racun itu, akan menjadi mimpi gila baginya untuk membunuh Shadow Devil Leopard. Long Chen bahkan merasa lebih berterima kasih kepada penatua itu. Jika bukan karena dia, itu akan membutuhkan waktu selamanya hanya untuk membunuh Magical Beast peringkat kedua. Bantuan penatua telah memungkinkannya menghemat banyak waktu. Itu sebenarnya adalah cara terselubung untuk membantu Long Chen curang. Long Chen memperhatikan bahwa napasnya sudah berhenti dua jam kemudian,
Tetapi bagaimanapun, dia membiarkannya mati sedikit lebih lama. Long Chen menunggu selama 6 jam penuh. Dia telah pulih menjadi sekitar 70 atau 80% pada saat ini. Baru kemudian dia dengan hati-hati mendekati Shadow Devil Leopard. Setelah menggunakan api birunya untuk menguji beberapa tempat sensitif dan melihat bahwa tidak ada reaksi, dia akhirnya yakin kalau itu benar-benar sudah mati. Di depan Shadow Devil Leopard yang besar ini, dia merasa sangat kecil. Melompat ke atas kepalanya, dia pertama kali memotong inti kristalnya. Dia kemudian mengeluarkan tong kayu dan mulai mengumpulkan darah intinya. Tubuhnya sangat besar jadi ada banyak darah. Ketika semua darah telah dikumpulkan, ada total 3 barel besar darah esensi. Namun, semua darah ini agak hitam karena racunnya. Long Chen mengeluarkan inti kristal seukuran kepalan tangan dan melemparkannya ke laras. Kurang dari 1 jam kemudian, darahnya sudah benar-benar merah lagi. Memancing inti kristal, dia melihat bahwa beberapa bintik hitam telah muncul di tubuh yang sebelumnya benar-benar cerah. Hehe, menggunakan inti kristal Silver Centipede untuk mengekstrak racunnya sendiri benar-benar efektif. Petik 2. Racun Silver Centipede sebenarnya sangat berharga. Itu karena memungkinkan untuk membunuh mangsanya dengan itu dan kemudian mengambil kembali racunnya setelahnya. Dan alat untuk merebut kembali racun itu tepatnya adalah inti kristalnya. Dengan menyerap racun dari mangsanya kembali ke inti kristal, lalu mengubahnya kembali menjadi racun, dia akan dapat mendaur ulangnya berulang kali. Setelah memurnikan dan mengekstraksi semua kotoran dari darah esensi, Long Chen melemparkan bubuk obat ke dalam darah esensi. Tidak lama kemudian, dia memiliki seluruh barel darah esensi 10.000 binatang. Saatnya memanen saya. Petik 2. Long Chen memasukkan tangannya ke dalam tong. Sejumlah besar darah esensi dengan gila-gilaan diserap ke dalam tubuhnya. Bab 203 membantai Anda. Saat dia menyerap darah esensi Magical Beast, energi darahnya terus tumbuh. 2 jam kemudian, dia telah sepenuhnya menyerap semua esensi. Darah Long Chen akhirnya mencapai kondisi jenuhnya. Dengan kata lain, Long Chen dapat melanjutkan dengan pemurnian berikutnya. Waktunya mogok saat setrika masih panas. Long Chen menarik napas dalam-dalam dan Ki Spiritual Feng Fu Star mulai beredar dengan gila-gilaan saat ia mencoba menerobos penghalang berikutnya. Darah Long Chen mendidih dan melonjak, mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Itu seperti magma bawah tanah yang mendidih. Energi tak berujung menyala, energi murni itu dikirim melalui setiap sudut tubuhnya. Ledakan. Aura Long Chen meledak, batu-batu melayang ratusan meter di udara. Gelombang ki yang kuat melesat ke segala arah. Haha, akhirnya aku mencapai Heaven Stage ke-8. Long Chen mengeluarkan seruan gembira. Mengepalkan tinjunya, dia merasakan energi tak berujung melonjak keluar dari dirinya. Faktanya, dia merasa bahwa dia memiliki begitu banyak energi sehingga dia akan meledak jika dia tidak menggunakannya. Tinju angin hancur. Long Chen meninju batu besar. Batu besar yang berukuran beberapa meter itu hancur menjadi bubuk. Kekuatan tubuh fisik saya meningkat lebih jauh. Ini hampir menakutkan bahkan untuk diriku sendiri. Petik 2. Long Chen sangat bersemangat. Tubuh fisiknya benar-benar merupakan aspek terkuatnya. Dia tidak akan menjadi ahli yang berfokus pada keterampilan pertempuran. Aspek paling kuat dari seni tubuh hegemon bintang 9 adalah kemampuannya untuk meningkatkan kekuatan tubuh fisiknya. Sangat disayangkan budidaya di dalamnya sangat lambat. Kalau tidak, pada dasarnya tidak perlu baginya untuk mempelajari keterampilan pertempuran. Tidak peduli bagaimana lawannya mendatanginya, dia hanya bisa mengeluarkan satu pukulan untuk menghancurkan mereka. Jalan seni tubuh hegemon bintang 9 berfokus pada tubuh fisik. Saya tidak bisa membuang waktu untuk keterampilan pertempuran atau hal-hal lain. Saya harus fokus padanya dan tubuh fisik saya. Petik 2. Setelah mencapai Heaven Stage ke-8, Long Chen menemukan kekuatan fisiknya sendiri telah berlipat ganda beberapa kali. Sekarang dia benar-benar mengerti apa arti bagian, tubuh hegemon, dari nama teknik ini. Keterampilan pertempuran bisa membuat serangannya lebih tajam, tetapi tanpa tubuh fisiknya sebagai fondasinya, mereka semua tidak akan berguna tidak peduli seberapa kuatnya mereka. Itu seperti Split the Heavens. Meskipun dia sekarang dapat menggunakannya dengan percaya diri tanpa khawatir akan serangan balik, dia menemukan bahwa ketika basis kultivasinya meningkat, kekuatan Split the Heaven juga meningkat pesat, menjadi semakin menakutkan. Selain kekuatannya sendiri, itu juga karena tubuh fisik Long Chen semakin kuat. Tinju pemecah angin yang dia uji barusan pada dasarnya tidak berguna bagi dia saat ini. Hanya pukulannya saja yang sebanding dengan keterampilan pertempuran kelas bumi. Itu menunjukkan betapa kuatnya tubuh fisiknya. Long Chen telah mengkonfirmasi fokus kultivasinya. Dia tidak akan membuang-buang waktunya mengejar teknik keterampilan pertempuran yang kuat. Akan lebih baik untuk fokus pada peningkatan basis kultivasinya dengan seni tubuh hegemon bintang 9.
Setelah mencapai tahap surga ke-8, Long Chen beristirahat selama sehari agar terbiasa dengan kekuatan barunya. Keesokan harinya, dia sekali lagi mulai mencari target baru. Gurun puing-puing ini benar-benar layak disebut kuburan orang buangan. Magical Beast peringkat ketiga yang kuat ada di mana-mana. Tapi Long Chen selalu memilih targetnya dengan sangat hati-hati. Pertama dia memilih Magical Beast yang lebih lemah dan pertahanannya lebih lemah, bahkan tidak mempertimbangkan untuk menargetkan Magical Beast yang berskala. Salah satu alasannya adalah karena panah Long Chen tidak dapat menembus pertahanan mereka, tetapi alasan lainnya adalah bahwa setiap Magical Beast berskala memiliki ketahanan yang kuat terhadap racun. Panah racunnya pada dasarnya tidak berguna. Selain itu, mayoritas absolut dari mereka berdarah dingin. Mereka memiliki lebih banyak daging tetapi lebih sedikit darah esensi, jadi itu tidak sepadan. Long Chen mampu menggunakan kekuatan spiritualnya yang kuat untuk mengamati binatang ajaib yang jauh. Dia menyiapkan jebakan sebelumnya dan membuat rencana yang cermat. Meskipun Long Chen telah maju ke tahap surga ke-8 dan tubuh fisiknya telah menjadi sangat kuat, dia tidak menjadi egois sama sekali. Dia tidak pernah memilih Magical Beast peringkat ketiga pertengahan lagi. Ini bukan permainan, kesalahan adalah kematian. Bahkan jika Long Chen lebih berani, dia tidak akan memperlakukan hidupnya sendiri sebagai permainan. Sejak tiba di Gurun Puing, dia telah benar-benar merusak stabilitas relatif di sana. Raungan marah dari Magical Beast yang kuat kadang-kadang terdengar. Magical Beast setelah Magical Beast menghilang. Setelah setengah bulan lagi, ada total 7 Magical Beast peringkat ketiga yang jatuh ke tangannya. Tapi yang mengejutkan Long Chen adalah bahwa setelah menyerap 7 darah esensi Magical Beast peringkat ketiga, darahnya masih belum mencapai saturasi. Dia merasa bahwa itu hanya mencapai sekitar setengah level. Dengan kata lain, jika dia ingin mencapai Heaven Stage ke-9, dia harus membunuh setidaknya 7 Magical Beast peringkat ketiga. Kesulitan seperti itu benar-benar membuatnya senang. Itu karena peningkatan kesulitan yang begitu besar akan selalu membawa keuntungan yang meningkat juga. Tetapi saat ini dia benar-benar harus bergegas. Dia bukan hanya satu orang di dunia, dia harus kembali ke semua orang untuk membalas dendam. Darah saudara laki-lakinya pasti tidak bisa berdarah tanpa alasan. Dia juga tidak bisa membiarkan Tang Wan Er begitu dirugikan tanpa alasan. Untuk saudara-saudara setia dari fraksi surga bumi, dia harus kembali secepat mungkin. Jika tidak, dengan sifat hina Gu Yang, Lei Qianxiang, dan Qi Xin, mereka pasti akan menekan pertumbuhan mereka sebanyak mungkin. Dia khawatir Tang Wan Er dan Ye Zikiu tidak akan mampu menangani penindasan semacam itu. Tapi dia benar-benar tidak bisa mempercepat sama sekali. Salah satu alasannya adalah dia harus memilih Magical Beast-nya dengan hati-hati. Ia juga harus memasang jebakan dan membuat rencana yang cermat. Tapi yang paling penting, Long Chen harus menghindari Magical Beast peringkat ketiga dengan segala cara. Jika dia bertemu salah satu dari mereka, dia kemungkinan besar bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Khawatir hanya membawa lebih banyak kekhawatiran, jadi memikirkan semua itu tidak berguna. Dia hanya bisa melanjutkan seperti yang dia lakukan. Dia telah membunuh hampir semua Magical Beast yang dia mampu dalam area 100 mil. Sisanya adalah orang-orang yang tidak bisa dia kalahkan dengan pasti. Long Chen hanya bisa mulai mencari di daerah lebih jauh. Dia baru saja mengamati dengan hati-hati ketika dia melihat orang yang jauh. Pada dasarnya tidak terbayangkan ada orang lain di kuburan orang buangan ini. Long Chen buru-buru menyembunyikan dirinya. Diam-diam mengamati orang itu, dia melihat pria itu berusia 20-an. Tapi yang paling aneh dari semuanya adalah tubuhnya tidak memiliki aura sama sekali. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya, bahkan kekuatan spiritualnya akan sulit merasakannya. Dia mengkonsumsi aura Conchaling Pill, Long Chen segera melihat beberapa petunjuk. Orang itu sedang melihat sekeliling. Dia kemudian mengeluarkan piring batu giok dan menekannya dengan ringan. Long Chen segera merasakan panas di pinggangnya. Medali muridnya mengeluarkan fluktuasi. Saat fluktuasi datang dari medalinya, orang itu segera mulai bergegas ke arahnya. Haha, Long Chen, kamu masih hidup. Orang itu senang, tiba di depan Long Chen hanya dalam beberapa saat. Long Chen tidak lagi berpikir untuk menyembunyikan dirinya sendiri. Dia keluar secara terbuka, tetapi dia memiliki firasat yang sangat buruk tentang ini. Kamu siapa? Tanya Long Chen. Haha, aku Feng Hai, kakakmu yang masih magang. Penatua Tufang mengirim saya untuk melindungi Anda. Untungnya Anda masih hidup. Orang itu tertawa gembira, menyembunyikan niat jahatnya. Kalau begitu aku akan berterima kasih kepada kakak magang kakak Feng. Sejujurnya, saya hampir mati ketakutan beberapa hari ini, Long Chen tersenyum. Itu normal, bahkan saya takut datang ke sini. Ayo, biarkan aku membawamu kembali. Feng Hai datang untuk membantunya dengan sangat alami, tapi auranya sudah mulai beredar diam-diam. Long Chen memiliki ekspresi terima kasih tanpa niat sedikit pun untuk menyangkal kebaikannya.
Kakak magang senior benar-benar orang yang baik. Petik 2. Senyum Feng Hai menjadi lebih cemerlang. Dia benar-benar tidak berharap untuk menipu Long Chen dengan mudah. Dia sebelumnya khawatir Long Chen sudah dimakan oleh Magical Beast. Melihat dia begitu hidup, selama dia menaklukkannya, dia bisa dengan mudah menangkap rohnya dalam mutiara pengunci jiwa. Maka misinya akan tercapai dengan sempurna. Feng Hai tidak memiliki pertahanan sedikit pun terhadap Long Chen. Sebaliknya, ejekan memenuhi matanya pada saat tangannya menyentuh lengan Long Chen. Waktunya telah tiba untuk menaklukkannya. Tapi tiba-tiba dia mendengar siulan dari belakangnya. Feng Hai sangat terkejut. Long Chen jelas berada tepat di depannya, tetapi ada serangan datang langsung ke punggungnya. Menyerah untuk menundukkannya pada saat yang tepat ini, dia harus menghindar ke samping. Tetapi meskipun dia melepaskan Long Chen meraih lengannya, tidak membiarkan dia melarikan diri. Feng Hai melihat senyum sedingin es Long Chen dengan waspada. Dia segera menyadari Long Chen sudah lama melihat melalui niatnya. Brengsek. Dia bahkan tidak punya waktu untuk melihat apa yang akan terjadi padanya dari belakang. Tapi intuisinya memberitahunya bahwa itu memiliki ancaman yang sangat serius. Auranya meledak dan dia mengirim Long Chen terbang. Meskipun dia melakukan yang terbaik untuk menghindar di saat-saat terakhir, bahunya masih tergores oleh anak panah, meninggalkan garis darah. Dia benar-benar terkejut dan hendak menyerang Long Chen dengan marah ketika tiga anak panah lagi menembak ke arahnya. Mencabut pedang panjangnya, dia menembakkan sinar pedang Qi yang menakutkan yang menghancurkan ketiga anak panah itu. Kamu berani diam-diam menyerang orang. Feng Hai dengan marah memelototi Long Chen, tidak lagi repot-repot menyembunyikan apapun. Long Chen menepis sedikit debu dan berbicara perlahan untuknya, apa menurutmu semua orang di dunia ini sebodoh kamu? Penatua Tu Fang adalah orang yang sangat lurus dan keras. Apakah Anda pikir dia akan mengirim seseorang untuk menyelamatkan saya? Dan jika dia melakukannya, mengapa dia mengirimmu? Selanjutnya, itu adalah keputusan pemimpin sekte. Bahkan seorang idiot akan menyadari Penatua Tu Fang tidak akan melakukan ini. Jika aku tidak salah menebak, kamu datang untuk membunuhku, dan orang yang mengirimmu seharusnya Sun Tua itu. Feng Hai pertama kali terkejut, tapi dia kemudian tertawa, ha, aku tidak mengira kamu tahu banyak. Tapi sejak Anda melakukannya, saya juga tidak perlu membuang waktu saya. Serahkan cincin spasial Anda, petik 2. Long Chen menggelengkan kepalanya dan dengan ringan bertanya, mengapa saya harus menyerahkan cincin spasial saya? Apakah Anda akan membiarkan saya hidup jika saya melakukannya? Petik 2. Tidak, tapi aku berjanji akan membunuhmu lebih cepat. Anda tidak akan merasakan sakit apapun. Feng Hai mengarahkan pedang panjangnya ke Long Chen. Long Chen mengangguk, itu masuk akal. Jika saya menolak Anda akan memotong saya menjadi beberapa bagian. Itu pasti akan sangat menyedihkan dan menyakitkan. Jika saya tidak melawan, saya bisa mati dalam sekali jalan. Ide yang bagus, tapi saya punya ide yang lebih baik. Petik 2. Ide apa? Tanya Feng Hai. Tetapi pada saat itu dia tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres. Bau busuk menyengat hidungnya. Long Chen tersenyum sedikit. Dia akhirnya menyadarinya. Auranya meledak dan bila api besar muncul di tangannya. Untuk membantai Anda. Bab 204 Pembunuh Licik. Long Chen menyambar seperti kilat, auranya meledak keluar dan bila api muncul di tangannya yang ditebasnya ke arahnya. Feng Hai sangat terkejut. Dia melihat bahwa luka kecil di bahunya telah berubah menjadi hitam dan dia telah kehilangan perasaan di bahunya. Bau busuk itulah yang akhirnya mengingatkannya bahwa panah Long Chen telah dilapisi dengan racun yang sangat kuat. Dia baru saja mengulur waktu selama ini. Yang paling menakutkan dari semuanya, racun itu telah menyebar secara diam-diam. Dia bahkan tidak merasakannya. Jika dia tidak mencium bau busuk itu, dia masih tidak tahu apa-apa. Long Chen memukulnya di tengah kebingungan dan amarahnya. Tanpa memiliki waktu untuk memeriksa lukanya, dia menyerang dengan pedang panjangnya. Ledakan. Yang mengejutkan Long Chen adalah saat bila apinya bertabrakan dengan pedang panjang itu, bila apinya langsung rusak. Apakah ini kekuatan dari ranah Mid Muscle Rebirth? Betapa kuatnya? Petik 2. Feng Hai tidak berani memesan apapun saat ini lagi. Menggunakan kekuatan penuhnya, dengan satu tebasan dia menghancurkan pedang api Long Chen, dan sekarang tusukan kedua menusuk ke arah Long Chen. Tekanan ditembakkan dari pedang, membuatnya begitu Long Chen tidak bisa menghindar. Dia hanya bisa menerimanya secara langsung. Sebuah lampu hijau menyelimuti pedang panjang itu, menandainya sebagai keterampilan pertempuran yang kuat. Long Chen tahu bahwa dia harus menggunakan kekuatan penuhnya saat ini. Ahli ranah Mid Muscle River terlalu menakutkan. Dia segera memanggil cincin surgawi dan armor pertempuran Feng Fu miliknya. Dia juga mengeluarkan api biru di tubuhnya dan memadatkannya menjadi pedang biru besar. Rune berfluktuasi di atasnya. Ketika bila api bertabrakan dengan pedang panjang kali ini, Long Chen dipaksa mundur 100 meter, tetapi bila apinya tidak runtuh lagi.
Setiap kali bila apinya runtuh, dia harus menggunakan banyak energi apinya. Mengondensasi bila api baru menghabiskan banyak ki spiritual. Selanjutnya, kali ini Feng Hai juga dipaksa mundur lebih dari 30 meter oleh serangan kekuatan penuh Long Chen. Dia bisa merasakan kekuatan fisiknya menurun tajam. Itu adalah efek dari racunnya, jadi dia dengan tergesa-gesa menelan pil antitoksin. Tetapi dia ngeri saat menyadari bahwa pil antitoksinnya tidak dapat menyembuhkan racun dan itu terus menyebar. Meskipun itu telah sangat melambat, dia tidak akan bisa bertahan lama. Serahkan penawarnya. Apa yang kamu bicarakan? Long Chen meletakkan tangannya ke telinganya, bertindak seolah-olah dia tidak mengerti. Jika kau menyerahkan penawarnya, aku akan mengampuni hidupmu, dengan marah menawarkan Feng Hai. Kamu terlalu banyak mendengarkan, saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Bisakah kamu berbicara sedikit lebih tenang? Petik 2. Brengsek, kamu yang memintanya. Bagaimana bisa Feng Hai masih tidak mengerti Long Chen hanya dengan sengaja menghabiskan waktu? Dia dengan marah mengacungkan pedang panjangnya ke Long Chen, mencoba membunuhnya. Pedang api Long Chen menari-nari di udara. Dia kebanyakan mencoba untuk menghindari serangan langsung, meminjam kekuatannya untuk mundur. Dia bukan tandingan ahli kelahiran kembali otot pertengahan. Split the Heavens adalah kartu truf terakhir. Jika dia menggunakannya tetapi tidak dapat membunuh Feng Hai, dia pasti akan mati. Saat ini Feng Hai sudah diracuni. Seiring waktu berlalu, dia akan mendapatkan lebih banyak keuntungan. Daripada mengambil resiko, akan lebih baik bertarung sambil menunda sebanyak mungkin. Peluangnya untuk menjadi yang teratas akan meningkat lebih banyak dengan cara itu. Long Chen bertarung dan mundur pada saat yang sama, menghemat energi sebanyak mungkin. Keduanya akhirnya menempuh jarak lebih dari 300 mil dengan cara ini. Feng Hai meraung, menyadari racun di tubuhnya telah menyerang organnya. Jika dia masih tidak mendapatkan penawarnya, dia pasti akan mati. Di dalam hati dia mengutuk dirinya sendiri karena mencoba menjadi pintar pada awalnya. Jika dia telah menyerang Long Chen sejak awal, bagaimana dia bisa berakhir dalam keadaan ini? Jika ini terus berlanjut, dia akan gagal dalam misinya dan mati. Dia benar-benar panik sekarang. Dia mengambil pil obat dan melemparkannya ke mulutnya. Pil itu segera menekan racunnya. Itu adalah sejenis pil penekan racun yang berharga. Tujuannya bukan untuk menyembuhkan racun, tetapi untuk menekan letusan racun. Penindasan semacam itu seperti mencoba menahan banjir. Saat air semakin tinggi, bendungan itu akhirnya akan pecah. Ketika itu terjadi, racunnya akan meletus dan dia akan segera mati. Jika dia tidak dipaksa ke titik ini, Feng Hai pasti tidak akan mengonsumsi pil seperti itu. Mengambil pil penekan racun ini berarti bahwa jika dia tidak bisa mendapatkan penawarnya dalam waktu dekat, dia pasti akan mati. Tetapi untuk saat ini, dia tidak lagi perlu memfokuskan energinya untuk menahan racunnya kembali dan bisa bertarung dengan kekuatan penuhnya. Mati, Feng Hai meraung dan kecepatannya meledak. Dia tiba di depan Long Chen hanya dalam sekejap mata, menebas dengan pedangnya. Long Chen terkejut, buru-buru mengangkat pedang apinya. Tapi kali ini, bila apinya benar-benar rusak, ujung pedang Feng Hai memotong dahinya, meninggalkan luka berdarah. Jika dia tidak menundukkan kepalanya pada saat-saat terakhir itu, kepalanya akan dipotong menjadi dua. Long Chen menarik napas dalam-dalam dan memanggil semua ki spiritual yang telah dia simpan, bila api lain muncul di tangannya. Split the Heavens. Semua energinya mengalir ke pedangnya. Bila api besar itu menebas dengan cara yang tak terhentikan. Ekspresi Feng Hai berubah, jelas tidak mengharapkan Long Chen dapat melepaskan serangan yang begitu kuat. Serangan ini benar-benar memberinya perasaan bahaya yang mematikan. Tebasan daun jatuh. Feng Hai berteriak dan pedang panjangnya sekali lagi menyala. Pedang ki yang dingin menyapu pedang api Long Chen. Ledakan. Ruang hampir pecah di bawah tabrakan hebat itu. Long Chen dikirim terbang kembali sejauh 1 mil di bawah kekuatan yang menakutkan itu, memuntahkan darah. Ranah Mid Muscle Rebirth benar-benar terlalu kuat. Itu adalah pertama kalinya Long Chen merasakan ketidakberdayaan seperti itu. Dia melihat bahwa serangannya sendiri hanya memaksa Feng Hai mundur tanpa menyebabkan cedera. Dia sekali lagi menyerang balik, mengarahkan pedang panjangnya padanya. Serahkan penawarnya dan aku akan mengampuni hidupmu. Long Chen hampir memutar matanya. Sudah waktunya, tapi dia masih mengucapkan kata-kata bodoh seperti itu. Akankah ada orang yang mempercayainya? Dia baru saja akan mengejeknya ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa ada batu besar-besar di belakang Feng Hai. Itu perlahan mulai bergerak. Long Chen bersuka cita di dalam. Kali ini dia telah diselamatkan. Tapi dia masih menunjukkan ekspresi yang masuk akal. Kecuali Anda membuat sumpah, saya tidak akan pernah menyerahkan penawarnya. Jangan juga mendapatkan ide licik. Cincin penyimpanan saya diisi dengan ribuan pil obat. Anda akan lama mati sebelum Anda bisa menemukan penawar yang tepat. Petik 2. Baik, aku bersumpah. Jika saya mengingkari janjiku, biarkan aku mati, Feng Hai bersumpah dengan tergesa-gesa.
Baru saja dia benar-benar berpikir untuk membunuh Long Chen dan mencari penawarnya, tetapi dia melepaskan ide itu ketika dia mendengar apa yang dikatakan Long Chen. Jika itu benar dan dia memiliki banyak pil obat, bagaimana mungkin dia bisa menemukan penawarnya? Jika dia makan pil yang salah, bukankah dia akan mati lebih cepat? Tidak, sumpah itu tidak cukup keras. Saya membutuhkan sumpah racun, satu. Long Chen menggelengkan kepalanya. Dia melihat bahwa batu besar di belakang Feng Hai perlahan naik dan diam-diam melepaskan delapan kaki berbulu panjang. Long Chen tahu itu sebagai Stony Devil Spider, Magical Beast peringkat ketiga. Itu adalah master penyembunyian sejati. Itu tercakup dalam pola berurat yang membuatnya tampak seperti batu besar, membuatnya benar-benar tampak seperti bagian dari latar belakang. Bahkan berjalan melewatinya, akan sulit untuk menyadarinya. Yang paling menakutkan dari semuanya adalah kesabarannya yang luar biasa. Kadang-kadang akan bersembunyi selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk mangsa muncul sebelum diam-diam merayap keluar. Sekarang laba-laba setan batu telah berdiri tepat dan merayap tepat di belakang Feng Hai. Gerakannya sangat ringan tanpa suara sedikitpun. Feng Hai masih belum melepaskan kematian tepat di belakangnya. Karena Long Chen ingin dia membuat sumpah yang sungguh-sungguh, dia berteriak, "Aku, Feng Hai, bersumpah jika Long Chen memberiku obat penawar yang menyembuhkan racunku, aku tidak akan membunuhnya. Jika saya melanggar sumpah saya, biarkan usus saya ditarik keluar, biarkan petir menyambar ke bawah, dan biarkan saya mati tanpa penguburan." Petik 2. Melihat Long Chen hanya menatap kosong padanya, Feng Hai buru-buru bertanya, "Sekarang tidak apa-apa kan? Serahkan penawarnya." Petik 2. Long Chen dengan tidak sabar mendesak spider iblis berbatu yang sangat lambat di dalam. Dia tidak bisa menunda-nunda ini selamanya. "Uhuk, tentang itu masih belum cukup. Tidak bisakah kamu membuatnya lebih serius dan beracun? Anda juga tahu ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan hidup saya. Saya butuh lebih banyak jaminan," kata Long Chen perlahan. "Brengsek, apa kau masih mencoba mengulur waktu sampai racunnya meletus? Baiklah, kalau begitu aku akan membunuhmu sekarang dan mencari sendiri." Feng Hai dengan marah mengangkat pedang panjangnya. Hei, baiklah. Aku akan menyerahkan penawarnya." Long Chen tahu dia tidak bisa menunda lagi. Dia melemparkan botol giok padanya. "Penawarnya ada di dalam. Itu dibuat khusus untuk melawan racun Anda. Ambil." "Tetapi racun Anda telah menginfeksi Anda terlalu dalam, dan Anda juga telah mengonsumsi pil penekan racun itu, menyebabkan lebih banyak racun menumpuk dirinya sendiri di dalam darah Anda. Anda membutuhkan kristal antitoksin yang cocok untuk menyembuhkannya." Petik 2. Long Chen kemudian menyerahkan inti kristal silver centipede ke Feng Hai. Ketika Feng Hai menyentuh perawatan kristal itu, dia segera merasakan racun di tubuhnya berubah. Itu tidak lagi menyerang organnya secara gila-gilaan, membuatnya merasa lega. Setidaknya dia telah menemukan penawar racunnya. Inti kristal ini seharusnya cukup untuk menyelamatkan hidupnya. Dia buru-buru mengkonsumsi pil obat yang diberikan Long Chen padanya juga. Meskipun dia bukan alkemis, dia memiliki keterampilan yang pasti dalam mengidentifikasi pil obat. Dia tahu ini pasti pil antitoksin. Melihat bahwa laba-laba setan batu terus bergerak seperti senior yang sudah tua, Long Chen dengan marah mengutuk ke dalam. Bisakah itu tidak mempercepat? Tapi kemudian ketika dia melihat kepalanya perlahan terentang dan dia membuka mulutnya, memperlihatkan dua taring beracun yang panjang, dia akhirnya menghela nafas lega. Melihat bahwa itu akhirnya akan menyerang, Long Chen hampir menangis karena gembira. "Hal macam apa ini?" Feng Hai menatap inti kristal seukuran kepalan tangan. "Telan dalam satu tegukan," desah Long Chen. "Cih, bagaimana aku bisa menelan ini dalam satu tegukan? Apakah Anda meminta saya untuk tersedak sampai mati?" mengamuk Feng Hai. Inti kristal itu seukuran kepalan tangan, dan tidak peduli seberapa besar mulut seseorang, tidak mungkin menelannya. Bahkan jika Anda bisa memasukkannya melalui mulut Anda, itu tidak akan masuk ke tenggorokan Anda. "Aku tidak sedang berbicara denganmu, tapi untuk hal di belakangmu itu." Long Chen menunjuk dengan menyedihkan di belakangnya. Ekspresi Feng Hai berubah dan dia dengan cepat berbalik. Tapi sebelum dia bisa, rasa sakit yang tajam datang dari punggungnya saat taring sepanjang 3 meter menembus tubuhnya. Bab 205 Surga ke-10 Kondensasi Darah. Taring panjang menusuk tubuh Feng Hai. Dia melihat dengan tidak percaya pada ujung taring yang menonjol keluar dari perutnya. Dia meraung, menebas pedang panjangnya di belakangnya dengan kekuatan penuh. Tak perlu dikatakan bahwa Feng Hai sangat kuat. Satu tebasan mematahkan taring laba-laba setan batu, membuatnya bisa kabur. Tapi kemudian dia terkejut ketika kemudian membuka mulutnya dan menembakkan jaring yang menyelimuti dirinya. Jaring itu panjangnya puluhan meter, dan bahkan Long Chen tertangkap di dalamnya. Tetapi karena dia hanya berada di pinggiran dan karena dia dengan tergesa-gesa menghindar pada saat pertama, dia berhasil keluar.
Ahahaha. Feng Hai menjerit sedih saat dia terbungkus erat oleh jaring itu. Dia seperti ikan yang ditangkap di jaring, tidak bisa melarikan diri. The Stony Devil Spider kemudian menggulung jaringnya. Dalam sekejap, kaki Feng Hai tersangkut di mulutnya. Rasa sakit dan teror yang hebat menyebabkan dia berteriak. Bahkan rambut Long Chen berdiri tegak ketika dia melihat adegan dia dimakan hidup-hidup. Mati kamu brute sialan. Feng Hai meraung. Segala sesuatu di bawah pinggangnya sudah memasuki mulutnya. Dengan energi terakhirnya, dia menebas pedang panjangnya di atas kepalanya. Serangan menembus tebing. Pedang Qi yang menakutkan langsung membelah kepalanya. Dia telah berhasil membunuh Magical Beast peringkat ketiga ini dalam satu pukulan. Tapi dia tidak berhasil menyelamatkan dirinya sendiri. Separuh tubuhnya telah menghilang ke dalam tubuhnya dan perutnya telah tertusuk taring beracun dari laba-laba setan batu. Dia sudah berada di ranjang kematiannya sekarang. Long Chen menghela nafas dan berjalan ke arahnya. Kenapa kamu repot-repot dengan ini? Mengapa Anda datang ke tempat yang berbahaya untuk membunuh saya? Apa yang lebih penting dari hidupmu? Petik 2. Vitalitas Feng Hai dengan cepat memudar. Dia tahu dia pasti akan mati. Mengapa saya repot-repot? Sai, Long Chen, kamu menang. Petik 2. Long Chen menggelengkan kepalanya. Saya tidak menang. Anda baru saja kalah dari keserakahan Anda. Petik 2. Setelah batuk menyakitkan beberapa kali, wajah Feng Hai menjadi hitam juga. Racunnya sudah menyebar ke seluruh tubuhnya. Karena aku akan mati, aku akan memberitahumu itu adalah Tetua Sun yang menyuruhku datang untuk membunuhmu. Dia ingin saya membawa kembali cincin spasial Anda dan menyegel roh Anda dalam mutiara pengunci jiwa. Jika Anda ingin balas dendam, cari dia. Itu adalah kata-kata terakhir Feng Hai. Salah satu ahli tingkat murid senior dari biara, seorang ahli kelahiran kembali otot yang sangat baik, telah meninggal dengan menyedihkan di sini. Itu sangat disesalkan. Melepas cincin Feng Hai, dia mengeluarkan mutiara seukuran kepalan tangan. Melihat itu, suasana hati Long Chen tenggelam. Ini jelas merupakan mutiara pengunci jiwa. Itu adalah alat yang sangat jahat yang bisa menangkap jiwa seseorang. Setelah menyegel jiwa seseorang ke dalam ratna, Anda dapat menggunakan segala macam metode untuk menyiksa jiwa orang tersebut. Orang itu bahkan tidak akan bisa mati sendiri. Kamu tua, kamu benar-benar kejam. Anda sebenarnya ingin memenjarakan jiwa saya, Anda pasti mengejar seni tubuh hegemon bintang 9. Petik 2. Long Chen menggertakkan giginya. Seperti yang diharapkan, kecurigaannya ternyata benar. Kemanapun Anda pergi, akan selalu ada orang jahat. Feng Hai, meskipun aku tidak mengenalmu, aku tahu kamu hanya mengatakan itu jadi aku akan mencari Penatua Sun untuk membalas dendam. Entah aku mati atau Tetua Sun mati, setidaknya kau akan membalas dendam pada salah satunya. Siapa yang mengira Anda akan sangat pintar sebelum mati? Tapi kamu sudah berhasil. Tidak lama dari sekarang, saya pasti akan mengirimnya untuk menemani Anda. Saya harap Anda berlatih keras di sisi lain, jangan biarkan tua itu mengganggumu begitu aku mengirimnya ke arahmu. Saya benar-benar berharap Anda bisa menggertak tua itu dalam kematian untuk saya. Petik 2. Dia juga mengambil pedang panjang Feng Hai. Meskipun itu bukan senjata berat, itu terbuat dari bahan yang sangat bagus. Hanya dengan satu tebasan, ia berhasil menghancurkan taring keras laba-laba setan batu. Itu pasti sangat tajam. Saat ini bila apinya tidak cukup kuat, menggunakannya untuk menampilkan Split the Heavens tidak akan sebagus menggunakan senjata asli. Pedang ini akan meningkatkan kekuatan Split the Heavens bahkan lebih. Tentu saja, Long Chen adalah orang yang hemat dan juga mengumpulkan darah esensi Stony Devil Spider juga. Sayangnya itu tidak memiliki banyak darah esensi sama sekali. Setelah dia selesai mengumpulkan darah esensi, dia melihat mayat Feng Hai. Ragu beberapa saat, dia masih memutuskan untuk menggali kuburan untuknya. Tidak peduli apa, mereka semua berasal dari sekte yang sama. Begitu seseorang meninggal, kebencian dan permusuhan yang berkaitan dengannya juga berakhir. Dia tidak ingin meninggalkan mayatnya di alam liar. Setelah mengumpulkan semuanya, Long Chen dengan hati-hati kembali ke perkemahannya sendiri. 3 hari kemudian, Long Chen telah pulih sepenuhnya dan mulai berburu lagi dengan gila. Sekarang Feng Hai telah meninggal, krisis telah berlalu untuk sementara. Tapi Long Chen telah melihat betapa besar perbedaan antara dia dan saudara-saudara seniornya yang magang. Dia hampir tidak bisa menahan satu pukulan pun. Sebelumnya ketika dia bertarung dengan Wu Qi, dia menyadari bahwa murid seniornya sangat kuat. Tetapi dia masih tidak berpikir bahwa mereka telah mencapai level seperti itu. Sebagai pemimpin pasukan kecil penegak hukum, basis kultivasi Wu Qi pasti sangat baik bahkan di antara rekan-rekannya. Setelah dihukum oleh Penatua Tu Fang, dia telah kehilangan banyak gengsi. Long Chen tidak tahu kapan dia akan datang untuknya untuk membalas dendam. Jadi sebelum dia melakukan itu, dia harus meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin. Kalau tidak, dia hanya bisa menderita.
Tapi tentu saja, kemauan batin itu menolak membiarkannya menderita kerugian seperti itu. Dia hanya bisa dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Jadi sejak hari itu dan seterusnya, Long Chen mulai berburu Magical Beast lebih cepat. Dengan pedang panjang itu, Long Chen sekarang bisa membunuh Magical Beast peringkat ketiga dengan lebih mudah. Selain itu, dia telah menemukan metode yang lebih efisien untuk membunuh mereka. Pertama, dia akan menggunakan kekuatan penuhnya dengan Split the Heavens. Selama dia menembakkan satu panah beracun ke luka yang dibentuk oleh Split the Heavens, yang harus dia lakukan hanyalah menari-nari sampai mereka mati karena racun. Dia mulai berburu Magical Beast secara massal. Magical Beast ini semuanya sangat tirani dengan kecerdasan rendah. Selama dia tidak menemukan salah satu dari mereka yang lebih kuat darinya, dijamin setidaknya dia akan bisa melarikan diri. Dengan metode berburu semacam itu, efisiensi Long Chen berubah dari satu Magical Beast setiap dua hari menjadi dua Magical Beast setiap hari. Tiga hari kemudian, Long Chen telah menyerap tujuh darah esensi Magical Beast, memungkinkan dia untuk maju ke Heaven Stage ke-9. Setelah mencapai tahap surgawi kondensasi darah yang ke-9, kekuatan Long Chen semakin tumbuh. Namun sayangnya, tanpa senjata berat, dia tidak dapat benar-benar mengeluarkan potensi penuh dari tubuhnya yang kuat. Long Chen bersumpah pada dirinya sendiri bahwa begitu dia kembali, dia pasti akan mendapatkan senjata berat. Kalau tidak, dia benar-benar tidak akan dapat menggunakan kekuatannya dengan benar, tidak peduli seberapa kuat dia. Sekarang dia telah mencapai panggung surga ke-9, Long Chen memiliki kepercayaan diri untuk berburu lebih banyak dan lebih cepat tanpa perlu terlalu berhati-hati. Selama itu bukan Magical Beast peringkat ketiga, Long Chen akan mampu mengalahkan lawannya tanpa masalah dengan panah racunnya. Seiring waktu berlalu, Magical Beast di sekitarnya secara bertahap semakin jarang. Long Chen tidak punya pilihan selain meningkatkan jangkauannya. Reruntuhan gurun telah menjadi tempat berburu anak muda. Kadang-kadang raungan Magical Beast akan bergema. Waktu berlalu dengan cepat. Pada hari ini, Long Chen baru saja selesai menyerap darah esensi ketika darahnya mulai melonjak. Suara siulan datang dari tubuhnya yang bisa terdengar dengan jelas bahkan dari jarak satu mil. Ledakan. Gelombang ki yang menakutkan melesat bersama dengan tekanan yang kuat. Long Chen saat ini benar-benar terlihat seperti dewa yang meremehkan semuanya. Haha, akhirnya aku mencapai ranah Muscle Rebirth. Long Chen tertawa terbahak-bahak di atas sebuah batu besar. Merasakan kekuatan melonjak di dalam tubuhnya, dia memiliki keinginan untuk menghancurkan langit dan bumi. Oh, tunggu sebentar, aku belum mencapai Muscle Rebirth. Otot saya tidak berubah sama sekali dan tidak diberi makan sama sekali. Petik 2. Long Chen tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah. Dia menyadari darahnya sekali lagi kembali ke kondisi habisnya. Itu adalah situasi yang akan terjadi setiap kali dia maju ke tahap surga. Setiap kali dia maju, pembuluh darah tubuhnya akan sedikit melebar, meningkatkan kapasitas darahnya. Jadi begitu pembuluh darahnya membesar, meskipun dia tidak kehilangan darah, dia tidak akan berada dalam kapasitas maksimalnya lagi. Itu akan terjadi setiap kali dia memurnikan darahnya dan maju. Tapi ini yang ke-10 kalinya sekarang. Dengan kata lain, biasanya dia seharusnya telah mencapai alam Muscle Rebirth. Tapi melihat apa yang sedang terjadi, jantungnya mulai berdebar kencang. Mungkinkah alam kondensasi darah seni tubuh Hegemon 9 bintang juga memiliki 13 level? Long Chen tidak bisa menahan tercengang. Untuk maju dari panggung surga ke-9, dia telah membunuh total 37 Magical Beast peringkat ketiga. Baru setelah itu dia mengumpulkan cukup darah esensi. Dia pada dasarnya telah membunuh semua Magical Beast yang dia bisa dalam jarak ratusan mil. Kemudian menurut peningkatan kesulitan seni tubuh Hegemon 9 bintang, bukankah dia perlu membunuh hewan ajaib peringkat 73 untuk mencapai panggung surga ke-11? Kemudian panggung surga ke-12 akan membutuhkan 140 binatang ajaib, dan panggung surga ke-13 akan membutuhkan 280. Mengandalkan jari-jarinya, kegembiraan Long Chen dengan cepat mengempis. Dia harus membunuh setidaknya 500 Magical Beast peringkat ketiga sebelum bisa mencapai ranah Muscle Rebirth. 500, itu bukan 500 babi untuk pembantaian. Bukankah ini hanya lelucon? Tingkat kesulitan bagi pemula kondensasi darah untuk membunuh 500 Magical Beast peringkat ketiga pada dasarnya tidak mungkin. Dia perlu berburu selamanya untuk melakukan itu. Long Chen dengan marah mengutuk. Dia tidak memiliki darah roh, tulang roh, atau akar roh, jadi seni tubuh Hegemon Bintang 9 adalah satu-satunya pilihannya. Setelah mengutuk beberapa saat, dia tidak punya pilihan selain menerima takdirnya. Oh tunggu, darahku berubah warna. Ada sedikit emas untuk itu sekarang. Petik 2. Long Chen tiba-tiba berhenti. Ketika dia memeriksa tubuh bagian dalamnya, dia melihat bintik-bintik emas muncul di darahnya, tampak seperti pasir kemasan. Seni tubuh Hegemon Bintang 9 ini benar-benar aneh. Af, lebih baik terus berburu. Petik 2.
Mengutuk dan mengutuk, Long Chen sekali lagi mulai menjelajah. Tetapi ketika dia membunuh Magical Beast peringkat ketiga lainnya dan mulai menyerap darah esensinya, dia menemukan bahwa energi dari darah esensi itu hampir tidak berpengaruh padanya. Apa yang sedang terjadi? Setelah menyerap energi itu, yang terjadi hanyalah pasir keemasan di dalam darahnya telah meningkat sedikit. Efeknya sangat rendah, hampir tidak terlihat. Sial, sial, kali ini aku kacau. Mungkin untuk maju aku membutuhkan darah esensi Magical Beast peringkat keempat. Hati Long Chen menjadi dingin. Menurut peningkatan normal dalam kesulitan seni tubuh hegemon bintang 9, hipotesisnya kemungkinan besar benar. Magical Beast di bawah pertengahan peringkat ketiga mungkin hampir tidak berguna baginya sekarang. Setidaknya dia harus membunuh Magical Beast peringkat ketiga. Tapi kemungkinan besar hanya darah esensi Magical Beast peringkat keempat yang benar-benar akan membiarkan basis budidayanya tumbuh secara eksplosif lagi. Tapi Magical Beast peringkat keempat, Long Chen hanya bisa menertawakan itu. Dia tidak ingin menjadi camilan untuk Magical Beast. Oke, terserah. Saya sudah pergi selama sebulan. Saatnya kembali. Meskipun aku belum menembus alam Muscle Rebirth, dengan kekuatanku saat ini, itu sudah cukup untuk menangani mereka. Petik 2. Long Chen berdiri di atas sebuah batu besar dan melihat ke arah selatan. Itu adalah arah biara. Sudah waktunya untuk pulang. Bab 206 Long Chen kembali. Di dalam biara Suantian, kompetisi fraksi ketiga akan segera dimulai. Selama kompetisi fraksi pertama, faksi Tang Wan Er dan Ye Zikiu telah dikhianati, menyebabkan mereka tidak memiliki bendera pada akhirnya, menempatkan mereka di peringkat terakhir. Kemudian Long Chen dengan marah membunuh para pengkhianat itu dan telah diasingkan ke reruntuhan gurun. Kemungkinan dia kembali hidup-hidup sangat kecil. Bagaimanapun, itu adalah kuburan orang yang diasingkan. Sejak biara didirikan, tidak ada satupun murid inti yang berhasil keluar dari gurun hidup-hidup. Selanjutnya, semua murid inti yang diasingkan itu telah menerobos ke ranah kelahiran kembali otot, sementara Long Chen hanya berada di tahap surga kondensasi darah ketujuh. Jadi kemungkinan dia untuk bertahan hidup sangat kecil. Kepergian Long Chen merupakan pukulan besar bagi moral Tang Wan Er dan Ye Zikui. Tapi mereka terhibur oleh fakta bahwa bahkan setelah kemunduran yang begitu besar, tidak ada satu orang pun yang meninggalkan faksi mereka. Setelah mengkonsumsi pil obat yang ditinggalkan Long Chen untuk mereka, basis budidaya faksi mereka sekali lagi tumbuh secara eksplosif. Bahkan tanpa dukungan banyak poin, mereka sama sekali tidak kalah dengan yang lain. Setiap kali mereka pergi ke gedung distribusi misi, mereka hanya dapat menerima beberapa misi sampah. Selain itu, mereka bahkan tidak dapat memperoleh misi sampah itu setiap hari. Mayoritas misi telah diambil oleh faksi lain. Tidak ada peluang bagi mereka untuk mendapatkan misi tingkat tinggi dengan lebih banyak hadiah. Bagian yang paling menyebalkan adalah bahwa setiap kali mereka pergi untuk menerima misi, mereka sering diprovokasi, diejek, dan dianiaya oleh faksi lain. Itu menyebabkan Tang Wan Er dan Ye Zikiu menjadi sangat marah. Bahkan hanya menerima misi tingkat paling rendah membawa provokasi orang lain ke mereka. Jika mereka kemudian tidak dapat menyelesaikan misi tersebut, mereka tidak hanya tidak akan mendapatkan poin, tetapi mereka juga akan diintimidasi secara tidak dapat ditolerir. Setelah kompetisi fraksi pertama berakhir dan Long Chen diasingkan, semua faksi di biara telah membentuk tiga aliansi. Salah satunya adalah aliansi yang dipimpin oleh Gu Yang. Mereka memiliki total 7 faksi, dan mereka adalah yang terkuat secara absolut. Lalu ada aliansi lain yang dipimpin oleh Tang Wan Er dan Ye Zikiu. Mereka memiliki total 5 faksi. Selain Song Mingyuan dan Li Qi, orang kelima yang membawa faksi mereka untuk mendukung mereka adalah Luo Chang. Itu adalah orang asing pertama yang menyatakan dukungannya pada Long Chen. Ada orang lain yang berdiri di sampingnya untuk mengungkapkan dukungan mereka padanya saat itu. Namun, begitu dia diusir, mereka semua tetap diam, beberapa bahkan diam-diam bergabung dengan aliansi Gu Yang. Itu benar-benar menyebalkan, tapi Tang Wan Er juga tidak berdaya. Dia telah melihat kekejaman realitas. Dari 7 faksi yang membela Long Chen, hanya Song Mingyuan, Li Qi, dan Luo Chang yang benar-benar mendukung Long Chen dan akan pergi bersamanya. 4 lainnya jelas baru saja terpesona oleh kekuatan menakutkan Long Chen dan ingin lebih dekat dengannya. Keempatnya bukan orang idiot, meskipun Gu Yang kuat, tidak mungkin dia bisa melawan Tang Wan Er dan Ye Zikiu. Yang terpenting, dalam faksi mereka adalah Long Chen dengan potensinya yang tak terbatas. Bahkan di Heaven Stage ke-7 kondensasi darah, dia hanya bisa bertarung melawan murid inti Muscle Rebirth. Itu menunjukkan potensinya kepada semua orang. Jadi saat itu mereka berpikir bahwa dengan semua orang mendukungnya, mereka pasti bisa menyelamatkan Long Chen. Dengan begitu, mereka tidak hanya mewujudkan keadilan, mereka juga bisa mendapatkan pendamping yang kuat.
Tapi kemudian pemimpin sekte muncul dan mengasingkan Long Chen ke reruntuhan gurun, membuat mereka tercengang. Di mata mereka, Long Chen sudah pasti mati. Mereka tidak punya pilihan selain memikirkan kembali aliansi mereka. Beberapa dari mereka hampir tidak ragu-ragu untuk menyerahkan diri ke Guyang, dengan patuh bergabung dengan fraksinya. Selain aliansi Guyang dan Tang Wan Er, ada juga aliansi netral. Aliansi itu dipimpin oleh Guan Wenan. Dia adalah murid inti keempat yang telah menghidupkan kembali tanda leluhurnya. Kekuatan tempurnya sangat kuat dan dia sangat sombong. Tetapi di depan tiga orang lainnya yang juga telah membangkitkan tanda leluhur mereka, dia tidak bisa menahan gugup. Itu terutama benar ketika menyangkut Guyang. Dia telah membangkitkan tanda leluhurnya sebelum bergabung dengan Biara, jadi kekuatannya pasti yang terbesar dari semua orang. Dengan Guyang dan Tang Wan Er mengambil sisi yang berlawanan, dia dengan cerdas memilih untuk bersikap netral. Dia tidak menyukai Guyang, tapi dia juga tidak menyerang Tang Wan Er saat dia sedang down. Dia memimpin empat faksi untuk melakukan hal mereka sendiri. Mereka tidak akan menyinggung salah satu dari dua aliansi lainnya. Satu bulan kemudian, sementara Long Chen telah membunuh Magical Beast peringkat ketiga di Gurun Puing-Puing, kompetisi fraksi kedua telah dimulai. Kali ini persaingannya bahkan lebih ketat dari yang pertama kali. Setelah semua bendera dikumpulkan, aliansi Guyang dan Tang Wan Er memulai pertarungan sengit. Melihat musuh mereka yang dibenci, mata kedua belah pihak memerah dan bertarung dengan kekuatan penuh mereka untuk merebut bendera pihak lain. Tapi apa yang menyebabkan semua orang menjadi pucat karena ketakutan adalah ketika kekuatan penuh Gu yang meledak dan semua rune di tubuhnya menyala, dia mampu melawan Tang Wan Er dan Ye Zikiu sendiri. Saat itulah semua orang menyadari bahwa Gu yang benar-benar terlalu kuat, layak menjadi seseorang yang telah menghidupkan kembali tanda leluhurnya jauh sebelumnya. Dia sudah sangat familiar tentang bagaimana menggunakan kekuatan rahasianya. Tetapi untuk Tang Wan Er dan Ye Zikiu, mereka baru membangunkan tanda leluhur mereka selama dua bulan. Mereka sama sekali tidak dapat menggunakan kekuatan penuh dari tanda leluhur mereka. Keduanya telah bertarung dengan kekuatan penuh mereka, tetapi mereka tidak dapat mengalahkannya. Aliansi awalnya terdiri dari lima faksi melawan tujuh. Itu adalah perbedaan yang pasti, dan terlebih lagi Gu yang telah menangkis dua ahli terkuat mereka sendiri. Mereka langsung kalah. Saat bel berbunyi, bendera Tang Wan Er dan Ye Zikiu semuanya telah dicuri seluruhnya. Tidak ada jalan lain. Keduanya dipisahkan oleh perbedaan yang terlalu besar. Dua murid inti musuh secara langsung menyerang melalui barisan Tang Wan Er dan Ye Zikiu. Murid dalam dan luar itu sama sekali tidak dapat menghentikan mereka. Hal yang paling disesalkan dari semuanya adalah bahwa mereka tidak hanya kehilangan semua benderanya, mereka bahkan telah melukai dengan kejam para murid yang berani melawan mereka, menghancurkan tulang mereka dan mematahkan otot mereka. Hanya ada beberapa orang di faksi mereka yang masih bisa merangkak setelah bel berbunyi. Yang lainnya semua tergeletak di tanah, terluka parah untuk bisa bergerak. Tang Wan Er dan Ye Zikiu sangat marah melihat pemandangan murid-murid mereka terbaring di sana terluka. Air mata amarah membasahi wajah mereka. Mereka mengutuk ketidakberdayaan mereka sendiri. Tetapi mereka juga tidak berdaya untuk mengubahnya. Di saat yang sama, mereka juga menyadari betapa kejamnya perjuangan di vihara. Selama kompetisi fraksi, kamu bisa melakukan apa saja selain membunuh seseorang. Maka Kisin dan Lei Qianxiang menyerang dengan sangat kejam, semuanya untuk mematahkan kepercayaan murid mereka. Mereka ingin mereka merasa takut dan menyerah sepenuhnya. Selanjutnya, Kisin dan mereka telah melakukannya dengan sangat licik. Dia dengan sengaja menargetkan orang-orang di sisi Tang Wan Er dan Ye Zikiu. Adapun Song Mingyuan dan mereka, meskipun mereka sangat ingin menyelamatkan mereka, kekuatan mereka sendiri tidak dapat mendorong musuh mereka sendiri. Mereka hanya bisa menyaksikan saat mereka dihina. Ketidakberdayaan semacam itu sangat menyebalkan, cukup bagi mereka untuk ingin membunuh mereka. Tapi mereka juga tidak punya nyali Long Chen untuk membunuh orang. Kemarahan mereka hanya bisa membara di dalam diri mereka. Mereka semua menyadari kemungkinan tertentu bahwa ini semua adalah bagian dari skema Kisin. Meskipun kelima faksi mereka telah bergabung menjadi aliansi, mereka hanya menargetkan faksi Tang Wan Er dan Ye Zikiu. Salah satu alasannya adalah karena mereka ingin memberikan kelonggaran. Mereka tidak ingin benar-benar menyinggung ketiga faksi mereka. Dan itu juga merupakan peringatan yang baik. Tapi yang lebih penting, itu untuk memicu ketidakharmonisan di antara faksi mereka. Meskipun mereka ingin membantu, mereka tidak berdaya. Pada akhirnya, orang-orang Tang Wan Er dan Ye Zikiu semuanya dipukuli hingga jatuh, bendera mereka dicuri. Tapi untuk tiga faksi mereka, pada dasarnya mereka tidak terluka. Meskipun mereka tidak memiliki banyak benderanya, benderanya setidaknya belum direnggut. Ini untuk menabur benih perselisihan di antara mereka. Orang-orang di bawah ketiga faksi itu melihat pemandangan itu sehingga mereka tidak bertarung dengan kekuatan penuh. Mereka sebenarnya tidak ingin membantu dan dikalahkan seperti itu.
Dan karena itu selama beberapa hari berikutnya, murid luar mereka mulai menyuarakan keberatan mereka terhadap aliansi mereka. Tetapi setelah penindasan yang ketat oleh para murid inti, mereka sekali lagi menjadi tenang. Namun, benih perselisihan telah ditanam. Jika mereka tidak menyelesaikannya, cepat atau lambat itu akan pecah. Saat ini, matahari baru saja terbit dari timur. Sinar hangatnya menutupi tanah. Tapi sinar matahari yang hangat itu tidak dapat mengubah atmosfer ledakan di medan perang. Ini adalah medan perang kompetisi fraksi. Bendera sudah tersebar ke seluruh penjuru. 17 faksi berkumpul di sini. Hari ini adalah hari kompetisi fraksi ketiga. Suasananya sangat mencekam. Tang Wan Er dan Ye Zikiu tahu bahwa jika mereka bertahan lagi, mereka benar-benar akan tamat. Setelah Long Chen memimpin, dia telah menggunakan poin faksi mereka untuk membeli bahan obat dan telah memurnikannya selama 3 hari 3 malam sehingga semua orang tidak akan ketinggalan terlalu jauh. Itu juga telah menjadi fondasi untuk kompetisi fraksi kedua. Tetapi setelah Gu Yang mengambil tempat pertama, dia telah menerima sejumlah besar poin. Tidak hanya dia membeli pil obat, dia juga mendapatkan beberapa harta yang dapat membantu kultivasi mereka. Kekuatan mereka meningkat tajam. Dan meskipun Long Chen telah meninggalkan bantuan itu, mereka belum memperoleh keunggulan apapun. Sudah jelas betapa menguntungkannya hadiah untuk tempat pertama itu. 3 tempat teratas ditempati oleh Gu Yang, Qi Xin, dan Lei Qianxiang. Terakhir kali mereka melepaskannya, sekarang jarak hanya bertambah. Tang Wan Er, bagaimana kabarmu? Sudahkah Anda memikirkannya? Jika Anda bergabung dengan saya, situasi Anda akan segera membaik. Jika tidak, Anda akan selamanya menjadi yang terakhir. Gu Yang dengan arogan menatap Tang Wan Er. Teruslah bermimpi. Tang Wan Er benar-benar membencinya sekarang. Gu Yang tidak peduli dan hanya tertawa, apakah kamu masih memikirkan tentang busur cantik itu? Haha, sudah 2 bulan tapi dia masih belum kembali. Itu berarti dia sudah lama berubah menjadi kotoran magical beast. Petik 2. Gu Yang, kali ini aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Tang Wan Er mengatupkan giginya. Gu Yang mencibir, terserah kamu. Tapi saya pikir begitu Anda bertahan selama 3 kali berturut-turut, Anda akan selamanya berada di bawah. Petik 2. Melihat Gu Yang yang sombong, Tang Wan Er menarik napas dalam-dalam dan menoleh ke Ye Zikiu. Sister Zikiu, jika kita gagal lagi, aku akan pergi membunuh mereka. Petik 2. Ye Zikiu mengangguk, niat dingin muncul di matanya. Aku akan pergi bersamamu. Kami akan membunuh ini sebagai balas dendam. Petik 2. Dalam 2 bulan ini, tidak ada kabar sedikit pun dari Long Chen. Itu bukanlah pertanda baik. Keduanya sangat sedih dan marah. Kali ini mereka akhirnya merasakan niat membunuh untuk Gu Yang dan mereka. Memerangi dan membunuh orang adalah 2 konsep yang berbeda. Pertarungan didasarkan pada siapa yang lebih kuat. Tapi pembunuhan didasarkan pada siapa yang lebih ganas, siapa yang tidak takut mati. Sekarang Long Chen telah meninggal, hati Tang Wan Er terasa seperti ditusuk oleh jarum. Dia membenci di depannya, dia pasti akan menjatuhkan mereka bersamanya. Semuanya bersiap, kompetisi fraksi ini dimulai. Tunggu, maaf, aku terlambat. Tiba-tiba sebuah suara memotong pengumuman kakak magang saudara Wan. Orang-orang berpaling dengan heran melihat sesosok tubuh berjalan dari arah matahari terbit. Bab 207 di ambang pertempuran besar. Mendengar suara itu, semua orang terdiam. Mereka semua perlahan berbalik untuk melihat ke arah suara itu. Sesosok berjalan perlahan mendekati semua orang. Matahari pagi menyinari punggungnya, sinar kemasannya memenuhi seluruh langit. Matahari menyinari punggungnya, membuatnya tidak bisa melihat wajahnya. Di bahunya ada bilah tulang yang bahkan lebih panjang dari tubuhnya. Begitu saja, dia menghampiri semua orang. Ketika orang itu muncul, aroma darah yang kuat bertiup, menyebabkan hati semua orang bergetar. Teror yang mendalam datang dari roh mereka. Long, Long Chen. Ketika orang itu akhirnya berjalan cukup dekat, orang-orang akhirnya berhasil melihat wajahnya. Dia memiliki alis seperti pedang dan hidung elang. Dia memiliki janggut tipis di wajahnya yang membuat wajahnya terlihat sedikit kasar. Jika itu bukan Long Chen, lalu siapa itu? Long Chen benar-benar telah kembali. Tidak ada yang bisa mempercayai mata mereka. Long Chen telah kembali hidup-hidup dari tempat yang dikenal sebagai kuburan orang buangan. Long Chen mengenakan 1 set baju besi kulit emas yang menyilaukan di bawah sinar matahari. Tetapi ketika dia semakin dekat, orang-orang melihat bahwa itu sebenarnya jubah kulit ular yang dibuat dengan sangat kasar. Ketika mereka melihat sisik emas itu, mereka sangat terkejut. Itu adalah kulit dari piton bertanduk emas. Itu adalah eksistensi yang sangat kuat di antara magical beast peringkat ketiga. Kulit ularnya terkenal karena kekuatan pertahanannya. Tapi Long Chen sekarang menggunakannya sebagai pakaian. Kemudian melihat bilah besar di pundaknya, mereka melihat itu bukan bilah sungguhan, tetapi gigi yang digergaji.
Gigi itu panjangnya 3 meter, seluruh tubuhnya berwarna putih giok. Sebenarnya ada beberapa pola dekoratif alami pada bilah tulang. Tidak satu orang pun yang hadir dapat melihat asal-usul pola dekoratif itu, tetapi ada dua orang di kejauhan yang melihatnya. Tu Fang menghela nafas saat dia melihat dari kejauhan, dia benar-benar keberadaan yang legendaris. Dia benar-benar berhasil kembali dari jalan kematian yang pasti. Lagi pula dia hanya membutuhkan waktu 2 bulan. Itu sangat mengejutkan, tapi yang paling mengejutkan dari semuanya adalah aura berdarah di tubuhnya. Itu adalah sesuatu yang terbentuk dari keluhan para magical beast yang kuat. Aku benar-benar tidak tahu berapa banyak dari mereka yang dia bunuh untuk memadatkan aura pembunuh yang begitu mengerikan. Dan kulit Golden Hornet Python itu sendiri cukup menakutkan, tapi dia sebenarnya memiliki gigi dari peringkat keempat harimau bertaring darah naga. Saya benar-benar tidak bisa memahaminya. Petik 2. Awalnya dia mengira Long Chen akan membutuhkan setidaknya setengah tahun untuk kembali. Itu karena ada magical beast peringkat ketiga yang tak terhitung jumlahnya dalam perjalanan kembali, dan bahkan magical beast peringkat keempat mungkin muncul. Dia harus bepergian dengan sangat hati-hati setiap hari. Ling Yunzi menatap sosok yang mendominasi itu dan tersenyum, orang ini benar-benar punya beberapa trik. Dia benar-benar mampu membunuh ular bertanduk emas. Tapi saya yakin dia tidak melakukannya dengan paksa. Dia pasti menggunakan semacam tipu muslihat. Dan bilah tulang itu tidak terlalu langka. Itu hanya gigi yang sudah lama tanggal. Dia mungkin baru saja menemukannya. Ini melepaskan tekanan milik magical beast peringkat keempat. Meski sangat redup, magical beast sangat sensitif terhadap tekanan semacam itu. Itu mungkin mengapa Long Chen bisa kembali ke biara dengan sangat cepat. Petik 2. Baru kemudian Tu Fang menyadari bahwa bilah tulang memiliki tekanan milik magical beast peringkat keempat. Ketika magical beast lainnya merasakan tekanan itu, mereka akan segera melarikan diri. Tidak heran Long Chen bisa kembali dengan cepat. Aura Long Chen sangat aneh. Sepertinya puncak kondensasi darah belum juga puncaknya. Darahnya belum sepenuhnya jenuh. Tu Fang terkejut ketika dia merasakan basis kultivasi Long Chen. Ya, ini benar-benar aneh. Tapi saya yakin akan ada permainan yang cukup bagus untuk ditonton sekarang. Ayo, minum dan minum teh. Petik 2. Ling Yunzi memberinya secangkir teh dan tersenyum. Dia menemukan bahwa hidupnya sendiri menjadi semakin cemerlang sejak Long Chen muncul. Ketika Long Chen akhirnya tiba di depan semua orang, Tang Wan Er tidak dapat menahan diri lebih lama lagi dan mulai menangis. Long Chen, tidak peduli dengan tatapan semua orang, dia memeluk Long Chen dan menangis. Dia tidak tahu kapan, tetapi pada suatu waktu, Long Chen telah menempati bagian yang tak tergantikan dari hatinya. Hei, banyak orang yang menonton. Long Chen tertawa, hatinya sangat tergerak secara emosional. Biasanya mereka berdua akan berdalih dan bertengkar. Tapi begitu dia pergi, dia menyadari betapa pentingnya dia baginya. Dasar, Tang Wan Er dengan ringan mengetuk Long Chen beberapa kali, lalu menyeka air matanya karena malu, wajahnya memerah. Saat ini Ye Zikiu juga berjalan. Meski ekspresinya masih sedingin es, ada sedikit kehangatan di matanya. Bagaimana kalau kita melakukan pelukan kelompok? Saya tidak bisa mendukung hanya satu orang, kata Long Chen sambil tertawa. Ye Zikiu melihat tangannya yang terangkat dan hanya berkata, selamat sudah kembali hidup-hidup. Petik 2. Baiklah, saya kira Ye Zikiu masih belum belajar bagaimana menjadi lucu. Long Chen hanya bisa dengan canggung meletakkan tangannya. Kakak Long, kami semua tahu kamu akan kembali hidup-hidup. Pada saat ini Song Mingyuan, Li Qi, dan Luo Chang juga semua berjalan. Mereka bertiga senang karena Long Chen telah kembali. Huff, jadi bagaimana jika kamu kembali hidup-hidup? Bukankah itu hanya keberuntungan? Apa yang bisa dilakukan oleh sampah yang masih di alam kondensasi darah? Petik 2. Kisin dengan dingin mencibir mereka dengan jijik. Song Mingyuan dan mereka marah. Long Chen menoleh ke Kisin dan tersenyum sedikit. Mulutmu benar-benar menjijikkan seperti biasanya. Kali ini saya mendapatkan banyak dari pengasingan saya. Sebentar lagi aku harus berterima kasih atas segalanya. Petik 2. Meskipun Long Chen tersenyum, matanya benar-benar sedingin es. Dengan aura berdarah di tubuhnya, dia benar-benar seperti dewa kematian, menyebabkan hati orang menjadi dingin. Huff, kamu baru saja berada di puncak kondensasi darah. Jangan bertingkah seolah Anda jenius. Saya sudah mengatakan bahwa jika Anda berani menghalangi jalan saya lagi, saya akan dengan kejam menghancurkan Anda menjadi bubur. Gu yang mendengus jijik dan mengarahkan tinjunya ke Long Chen. Long Chen kemudian dengan malas menatap Elder Sun yang ada di atas. Elder Sun, Anda tampak begitu terkejut melihat saya kembali hidup-hidup. Kenapa wajahmu begitu hijau? Petik 2. Penatua Sun benar-benar terkejut. Dia bahkan tidak bisa mempercayai matanya. Feng Hai gagal. Itu tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Feng Hai berada di puncak ranah kelahiran kembali otot tengah, tidak mungkin dia tidak bisa membunuh Long Chen.
Untuk Long Chen kembali tetapi dia tidak, pasti ada semacam kecelakaan. Kemungkinan besar dia bertemu dengan Magical Beast peringkat keempat yang kuat dan terbunuh. Petik 2. Tetua Sun sangat bingung, tetapi setelah dia memikirkannya beberapa saat dia menjadi tenang. Dia yakin jika Feng Hai bertemu Long Chen, dia pasti akan mati. Dan karena Feng Hai tidak bertemu Long Chen, itu berarti masalah dia mengirim seseorang untuk membunuh Long Chen tidak akan terungkap. Tapi melihat senyum mengejek di wajah Long Chen, jantungnya mulai berdebar kencang. Dia sekali lagi mulai bertanya-tanya apakah dia salah. Itu karena tatapan Long Chen dipenuhi dengan ejekan dan penghinaan yang tak ada habisnya. Dia sekarang tidak yakin apakah Long Chen telah melihat Feng Hai atau tidak. Jika Biara mengetahui bahwa dia telah mengirim seseorang untuk membunuh Long Chen, maka dia pasti akan mati dalam kematian yang menyedihkan di bawah aturan ketat Biara. Apa, Tetua Sun, kenapa wajahmu sekarang membiru? Apakah Anda mencoba menunjukkan kepada kami keahlian Anda yang luar biasa dalam mengubah warna wajah? Bagaimana mungkin Long Chen tidak bisa melihat melalui pemikiran Tetua Sun? Tapi dia juga tidak mengatakan apa-apa saat ini. Itu karena dia tidak memiliki bukti bahwa Feng Hai telah dikirim oleh Tetua Sun. Jadi dia tidak bisa menjatuhkan Tetua Sun. Dan jika dia mengatakan sesuatu, itu akan membuatnya khawatir dan membuatnya waspada. Long Chen adalah seseorang yang mengingat permusuhannya. Dia tidak akan pernah memaafkan seseorang yang telah merencanakan untuk membunuhnya. Sungguh lancang. Beraninya kau tidak menghormati orang yang lebih tua. Penatua Sun berteriak dengan marah. Tidak peduli apa situasinya, dia masih seorang tetua biara yang sangat bergengsi. Diejek oleh seorang murid secara alami membuatnya marah. Bagaimana saya tidak menghormati orang yang lebih tua? Saya baru saja mengatakan bahwa wajah elder berubah warna. Itu bukan rasa tidak hormat. Long Chen tersenyum ringan. Dia tahu Penatua Sun berusaha menutupi keterkejutannya. Terus mainkan drama itu, tua. Ketika Anda akhirnya tidak bisa terus bertindak, kami akan melunasi hutang kami. Kakak magang senior, Wan dengan tergesa-gesa membuka mulutnya ketika dia melihat ekspresi Elder Sun berubah menjadi gelap. Long Chen, karena kamu sudah kembali, cepatlah dan kembali ke faksi kamu. Kompetisi fraksi akan segera dimulai. Petik 2. Long Chen mengangguk ke kakak magang kakak Wan. Dia benar-benar lebih menghormati saudara laki-laki magang seniornya ini. Dia berbisik kepada Tang Wan Er, bagaimana situasi saat ini. Pada titik ini Tang Wan Er telah pulih dari keterkejutannya. Dia dengan cepat memberinya penjelasan tentang apa yang telah terjadi dan situasi mereka saat ini, menekankan betapa kuatnya Guyang. Hehe, bos, setelah aku kembali, kamu akhirnya bisa menggendongku. Baru sekarang Guoran memiliki kesempatan untuk mengatakan sesuatu kepada Long Chen. Jangan khawatir, kali ini tidak akan sama dengan yang terakhir kali. Anda tidak perlu lari, duduk saja di sana, mereka akan berlutut dan menyerahkan benderanya kepadamu, Long Chen tersenyum. Sebelum Guoran bisa menjawab, saudara magang senior Wan sudah menyalakan dupa. Long Chen memberi Tang Wan Er instruksi untuk mengambil bendera seperti yang mereka lakukan pertama kali. Dong! Bel berbunyi, dan semua murid inti bergegas keluar, meraih bendera sebanyak yang mereka bisa. Tetapi Long Chen melihat bahwa setiap orang jauh lebih cepat dari sebelumnya. Hanya dalam beberapa tarikan nafas, semua bendera telah diambil. Tampaknya mereka telah belajar banyak dari pengalaman mereka. Orang-orang ini sudah terbiasa dengan kompetisi semacam ini. Long Chen hanya berhasil mendapatkan 5 bendera sebelum tidak ada yang tersisa di tanah. Begitu semua bendera menghilang, segera ada kelompok yang bergegas ke tepi. Itu adalah aliansi netral Guan Wenan. Dia hanya akan menonton. Tapi kali ini dia melarikan diri lebih jauh dari sebelumnya, jelas takut diseret ke dalam pertarungan mereka. Ye Zikyu, Song Mingyuan, Li Qi, dan Luo Chang semuanya semakin dekat ke Tang Wan Er. Mereka membentuk formasi pertempuran dengan sangat lancar dan cepat. Mereka baru saja mengatur formasi mereka ketika Gu yang menyerbu dengan raungan yang mengguncang surga. Guoran, seru Long Chen. Iya bos. Ingat, ketika mereka datang untuk memberi Anda bendera sebentar lagi, jika mereka tidak berlutut di tanah, kami tidak akan menerimanya. Apakah kamu mengerti? Long Chen kemudian menyerang dengan tulang belulangnya. Mengikuti Long Chen, Tang Wan Er, Ye Zikyu dan yang lainnya semuanya bergegas keluar juga. Pertempuran besar akan segera dimulai. Bab 208 menghancurkan mereka. Begitu Long Chen bergegas keluar, Tang Wan Er menyusul dan berbisik, Long Chen, aku akan membiarkan kalian menangani sisi ini. Serahkan Guyang pada kami. Petik 2. Dia dan Ye Zikyu bergegas ke Guyang. Tanpa mengatakan apapun, kedua aura mereka meledak saat mereka mulai bertarung dengan gila. Keduanya memegang bila angin dan es yang besar saat mereka bertarung melawan Guyang. Keduanya sudah membenci botak itu sampai mati. Jika Long Chen tidak datang sekarang, mereka mungkin benar-benar telah melancarkan serangan bunuh diri untuk membuatnya mati bersama mereka.
Tapi karena Long Chen kembali dengan baik-baik saja, kepercayaan diri mereka telah kembali. Bahkan jika mereka kalah lagi kali ini, dengan Long Chen hadir, mereka akan dengan cepat bisa mengejar mereka. Gu Yang juga tidak berani sama sekali lalai di depan mereka berdua. Dia meledak dengan kekuatan penuhnya. Mereka bertiga sudah menjadi lawan lama. Mereka segera mulai bertempur dengan kekuatan penuh. Angin kencang bersiul dan ledakan terdengar berulang kali. Long Chen langsung bergegas ke lautan musuh. Di belakangnya juga kelompok tiga Song Ming Yuan. Murid-murid lainnya semuanya telah ditinggalkan untuk dipertahankan. Long Chen, aku akan membuangmu dengan sampah lainnya. Dari musuh yang bergegas menemui mereka, seorang murid inti adalah yang tercepat dan tiba di depan Long Chen. Dia menusukkan tombak tajamnya ke arahnya. Long Chen mengenali orang itu. Dia pernah berdiri di sisinya untuk mendukung setelah dia membunuh kelima pengkhianat itu. Tapi setelah dia diasingkan, orang ini langsung bergabung dengan aliansi Gu Yang. Sekarang dia juga yang pertama menyerangnya. Long Chen mengira dia mencoba menunjukkan kesetiaannya kepada Gu Yang. Saat tombak itu mendekati tubuhnya, Long Chen menggunakan satu tangan untuk memegang tombak itu dengan erat, benar-benar menghentikannya di jalurnya. Itu mengejutkan semua orang. Itu adalah murid inti, dan kekuatannya mungkin hanya sedikit kurang dibandingkan dengan Lei Qianxiang. Tapi tombaknya ditangkap oleh Long Chen begitu saja. Bilah tulangnya masih bertumpu di bahunya. Dia telah menghentikan serangan itu hanya dengan tangan kirinya. Yang paling mengejutkan dari semuanya adalah tubuh Long Chen tidak bergerak sedikit pun. Sepertinya dia hanya memegang mainan anak-anak. Orang itu dengan tergesa-gesa mencoba menarik tombaknya ke belakang, tetapi dia terkejut saat menyadari tombaknya tidak dapat bergerak sama sekali sementara tangan Long Chen mengepalkannya. Dia tidak dapat memindahkannya sedikit pun tidak peduli seberapa keras mencoba. Sementara dia masih terkejut dengan ini, Long Chen mengirimkan tendangan secepat kilat. Sebelum orang itu sempat bereaksi, dia telah ditendang tepat di perutnya. Suara tulang patah terdengar saat orang itu melesat seperti bola meriam. Kekuatan Long Chen terlalu menakutkan sekarang. Murid lain yang bergegas maju akhirnya dihancurkan oleh orang itu, menyebabkan ledakan jeritan dan patah tulang. Selain murid inti itu, lebih dari selusin orang di belakangnya telah diserang, tulang mereka patah dan muntah darah. Long Chen lalu melempar tombaknya. Itu ditembakkan seperti petir hitam ke arah murid inti itu. Itu sangat cepat. Pada saat dia menyadari apa yang terjadi, tombak itu telah tiba di hadapannya. Dia sangat ketakutan, tapi tombak itu hanya melewati pipinya. Tombak panjang itu menancap di tanah dan langsung menembusnya, hanya menyisakan lubang kecil untuk menunjukkan di mana tombak itu memasuki tanah. Hanya lemparan itu yang sangat kuat. Jika dia terkena tombak itu, bahkan 10 nyawa tidak akan cukup. Dia gemetar ketakutan, wajahnya benar-benar pucat. Melihat Long Chen, ketakutan memenuhi matanya. Satu langkah, tidak, bahkan tidak satu gerakan pun. Dia mengalahkan murid inti begitu saja. Petik 2. Itu membuat semua orang tercengang. Sejak awal, Long Chen hampir tidak bergerak. Dia masih berdiri di posisi aslinya. Yang dia lakukan hanyalah menggerakkan lengannya untuk menangkap dan melempar tombak itu. Hanya itu yang mampu mengalahkan murid inti itu. Ekspresi Lei Qianxiang dan yang lainnya sangat berubah. Long Chen tidak mengungkapkan sedikit pun aura sekarang atau menggunakan skill pertempuran. Dia telah mengalahkannya hanya dengan mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya. Kedua belah pihak akan memulai pertempuran yang kacau, tetapi satu serangan Long Chen membuat semua orang tertegun sehingga mereka semua berhenti. Kelompok tiga Song Ming Yuan juga benar-benar terkejut pada sosok malas dengan pisau tulang di bahunya. Jangan ceroboh, semua orang menyerang dengan kekuatan penuh Anda, kita masih lebih kuat. Tinggalkan saja Long Chen untukku dan saudara laki-laki Lei. Kisin berteriak dan auranya meledak. Pisau air muncul di tangannya dan menebas Long Chen. Lei Qianxiang juga menyerang bersamanya, ingin mengalahkan Long Chen dalam waktu tercepat. Mengikuti perintah Kisin, semua orang mereka menyerang aliansi fraksi surga bumi. Selain murid inti yang telah terluka parah oleh Long Chen, masih ada tiga murid inti lainnya yang mengisi daya di Song Ming Yuan, Li Qi, dan Luo Chang. Long Chen, jangan berpikir bahwa puncak kondensasi darah adalah sesuatu yang baik. Di depan ahli muskel Rebirth, kamu masih bukan siapa-siapa. Petik 2. Kisin sekali lagi membawa pedang airnya menebas, kali ini meletus menggunakan kekuatan penuh absolutnya tanpa meninggalkan apapun. Long Chen tersenyum sedikit. Senyuman itu mengandung ejekan, hina, dan penghinaan mutlak. Bila anginnya akhirnya bergerak, memotong angkasa, menyebabkan langit dan bumi bergemuruh. Ketika bilah tulang bertabrakan dengan bilah air Kisin, bilah air tidak memiliki sedikit pun kekuatan untuk melawan dan segera runtuh. Adapun Kisin, dia dikirim jatuh ke tanah, tampak sangat sengsara. Ketika dia sekali lagi melihat Long Chen, matanya dipenuhi dengan ketakutan.
Makan salah satu tinjuku. Lei Qianxiang menghancurkan tinjunya yang dipenuhi dengan kekuatan petir di punggung Long Chen. Tapi Lei Qianxiang terkejut melihat bahwa ketika pukulan kekuatan penuhnya mendarat di tubuh Long Chen, yang dia lakukan hanyalah gemetar sedikit, bahkan tidak perlu mengambil satu langkah pun. Dia perlahan menoleh untuk melihat Lei Qianxiang yang terkejut, mengangkat bilah tulangnya. Kamu juga bisa makan salah satu bilahnya. Petik 2. Pedangnya bersiul ke arah Lei Qianxiang. Saat pedang itu menebas, Lei Qianxiang merasa seolah-olah ruang telah mengeras di sekitarnya. Dia mencium aroma kematian datang untuknya. Perisai guntur. Cahaya bersinar dari tubuh Lei Qianxiang dan dia mengangkat kedua tinjunya di depannya. Untaian kekuatan guntur yang tak terhitung jumlahnya melilit di sekelilingnya, membentuk perisai besar dari guntur di depannya. Ledakan. Ketika bilah tulang mendarat di perisai kekuatan guntur itu, kekuatan besar itu menyebabkan tanah bergetar, gelombang tanah melonjak keluar. Perisai guntur Lei Qianxiang runtuh. Tanah di bawahnya telah runtuh, dan dia sangat terguncang, organ dalamnya sepertinya telah bergeser. Dia akan mundur ketika dia merasakan sakit yang tajam dari perutnya. Kaki Long Chen sudah menginjak perutnya dengan keras. Lei Qianxiang tidak lagi bisa bertahan lebih lama lagi, memuntahkan darah sebelum dikirim terbang. Semua orang benar-benar ngeri oleh Long Chen. Hanya monster level berapa dia? Apa yang terjadi di reruntuhan gurun sehingga dia menjadi begitu kuat? Serangan pertama ketika dia mengalahkan murid inti itu masih bisa dimengerti karena murid inti itu ceroboh. Tapi sekarang Qixin dan Lei Qianxiang telah bertarung dengan kekuatan penuh mereka dan masih dikalahkan oleh Long Chen masing-masing dalam satu pukulan. Melihat Lei Qianxiang yang masih memuntahkan darah, tidak ada yang bisa mempercayai mata mereka. Murid Penatua Sun berkontraksi, itu karena dia melihat bahwa Long Chen bahkan belum menggunakan basis kultivasinya. Semua itu hanya dari kekuatan fisiknya. Selanjutnya, dia sebelumnya telah menerima salah satu tinju Lei Qianxiang tanpa cedera. Salah satu bagiannya adalah karena kulit piton tanduk emas yang dia kenakan. Tetapi yang lebih penting, itu karena tubuh fisik Long Chen sangat tidak normal, sebanding dengan Magical Beast peringkat ketiga. Apa yang anak nakal itu temui adalah puing-puing gurun. Bagaimana dia menjadi begitu kuat? Sedikit kekhawatiran muncul di matanya. Tingkat pertumbuhan Long Chen terlalu cepat. Saat Long Chen semakin kuat, peluangnya sendiri untuk mendapatkan rahasianya semakin tipis. Dia harus memikirkan sesuatu dengan cepat. Setelah mengirim Lei Qianxiang terbang, Long Chen sekali lagi mulai berjalan perlahan ke arah mereka. Saya telah mengatakan bahwa mereka yang memiliki hutang kepada saya harus membayar kembali hutang tersebut dan bunganya. Dengan skema jahat Anda menyebabkan saudara laki-laki saya berdarah dan menyebabkan kecantikan saya menangis. Apa menurutmu itu hanya akan tinggal di masa lalu? Petik 2. Dengan setiap langkah yang dia ambil, aura pembunuh Long Chen semakin kuat. Pada akhirnya, aura pembunuhnya yang melonjak praktis berubah menjadi padat. Long Chen saat ini benar-benar seperti malaikat maut yang akan menghukum mereka karena dosa-dosa mereka. Bilah tulang itu pasti sabit dewa kematiannya. Jangan sombong. Qixin dan Lei Qianxiang sama-sama meraung, bilah besar muncul di tangan mereka dan menebas Long Chen. Long Chen mengayunkan bilah tulangnya. Ledakan, bilah Qixin dan Lei Qianxiang benar-benar hancur. Di depan bilah tulang itu, bilah mereka sendiri lemah seperti kaca. Itu adalah senjata ampuh yang dipadatkan dari ki spiritual mereka dengan dukungan kekuatan rahasia mereka. Namun mereka benar-benar tidak berdaya di depan tulang belulang Long Chen. Tabrakan tunggal akan menyebabkan mereka hancur. Salah satu alasannya adalah karena kekuatan Long Chen sendiri sangat luar biasa. Tapi alasan lainnya adalah bahwa bilah tulang itu adalah gigi dari Magical Beast peringkat 4, dan itu pasti senjata yang paling sulit saat ini. Kembali ketika Long Chen menemukan gigi ini, dia hampir pingsan karena kegembiraan. Dia justru kekurangan senjata sekeras itu. Butuh waktu seminggu baginya untuk menggiling gigi ini untuk membentuk pegangan untuknya. Di dalam reruntuhan gurun, dia mengalami bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Dia mengandalkan tulang belulang ini untuk menerobos bahaya itu. Satu-satunya hal yang disesalkan adalah meskipun bilah tulang ini sangat keras, itu terlalu ringan. Untungnya kekurangan itu tidak menghentikannya menjadi senjata favorit baru Long Chen. Dengan senjata ampuh semacam ini, Long Chen tidak perlu bertarung dengan tangan kosong melawan lawan-lawannya lagi. Dia bisa mengeluarkan seluruh potensi tubuhnya dengan baik. Adapun Qixin dan Lei Qianxiang, mereka terus melawan dengan panik. Tapi Long Chen terus menggunakan gerakan yang sama berulang kali. Saat senjata mereka bertabrakan dengan tulang belulangnya, mereka akan segera hancur. Itu akan membutuhkan mereka untuk memadatkan yang baru, yang menghabiskan sejumlah ki spiritual yang mengerikan. Itu terutama benar mengingat seberapa sering mereka bertukar pukulan. Hanya dalam beberapa napas, mereka menyerang lebih dari 10 kali, menyebabkan ki spiritual mereka habis. Bahkan wajah mereka menjadi pucat.
Melihat dupa itu, mereka berdua mengutuk. Biasanya terbakar begitu cepat, jadi mengapa hari ini terbakar sangat lambat? Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Petik 2. Ekspresi Long Chen serius saat dia mengangkat bilah tulangnya ke udara. Aura yang tak terhentikan melonjak keluar dari dirinya. Bab 209 Membalas Permusuhan. Merasakan aura yang tak terhentikan, ekspresi Lei Qianxiang dan Qi Xin benar-benar terkejut. Mereka merasa tubuh mereka menegang karena mereka benar-benar terkunci di tempatnya. Itu bukanlah efek dari battle skill, tapi hanya aura Long Chen. Sangat mengejutkan bahwa dia bisa menggunakan aura kondensasi darah untuk mengunci mereka berdua di tempatnya. Bilah tulang Long Chen dengan kejam menebas. Mereka tidak bisa menghindar lagi, jadi mereka hanya bisa melawannya secara langsung. Baik Qi Xin dan Lei Qianxiang berteriak, melepaskan semua energi mereka untuk memblokir serangan itu. Ledakan. Tanah terbelah dan debu memenuhi udara. Dua sosok celaka terbang di udara, terus-menerus memuntahkan darah. Tetapi bahkan sebelum mereka menyentuh tanah, sosok lain telah muncul di depan mereka, sebilah tulang besar sekali lagi menebas. Apa? Lei Qianxiang dan Qi Xin ngeri, tidak membayangkan Long Chen akan menyerang begitu cepat setelah serangan sebelumnya. Serangan sebelumnya itu telah membuat mereka terluka parah. Tapi sekarang serangan kedua datang bahkan sebelum mereka stabil. Tak satu pun dari mereka bahkan memiliki kesempatan untuk membuat pertahanan apapun. Bilah tulang menabrak mereka berdua, segera mengirim mereka terbang. Bilah tulangnya mungkin keras, tetapi untungnya bagi mereka, itu sama sekali tidak tajam. Jika itu adalah bilah tajam, keduanya akan dipotong menjadi dua. Namun meski begitu, bilah tulang Long Chen secara langsung mematahkan beberapa tulang mereka. Tempat Long Chen telah mengirim mereka menuju fraksi surga bumi. Semua orang menjerit kaget ketika mereka melihat kedua sosok itu terbang di atas. Keduanya jatuh di depan mereka, tubuh mereka sudah agak cacat. Itu membuat mereka tercengang. Apakah ini benar-benar murid inti monster? Kenapa di depan Long Chen mereka tampak lemah seperti kelinci? Hei, tunggu apa lagi? Apakah Anda tidak ingat siksaan yang mereka alami? Jika Anda tidak akan membalas dendam sekarang, kapan lagi Anda akan melakukannya? Long Chen berteriak kepada orang-orang yang tercengang itu. Orang-orang pertama kali terlalu terkejut untuk bereaksi, tetapi kemudian satu orang menyerbu dan menginjakan kakinya ke wajah Lei Qianxiang. Persetan dengan ibumu, terakhir kali kamu memukuli saya dengan sangat buruk. Saya yakin Anda tidak pernah berpikir akan ada hari ini. Petik 2. Lei Qianxiang telah mengalami patah tulang oleh Lei Qianxiang, dan bahkan organ dalamnya telah rusak parah. Sebelum dia bisa mengerti apa yang sedang terjadi, dia terlempar ke udara oleh tendangan dari orang itu. Setelah mengirim Lei Qianxiang dengan satu tendangan, orang itu tertawa keras. Kemarahannya yang tertahan akhirnya dilepaskan. Kamu memintanya, Lei Qianxiang memelototi orang itu dengan marah. Kamu berani menatapku, pergi sendiri. Melihat bahwa Lei Qianxiang masih mengutuk mereka, lebih dari 10 orang lainnya menyerbu untuk memukulinya. Terakhir kali dia menyerbu ke fraksi surga bumi sendiri dan memberi hampir semua orang setidaknya beberapa patah tulang, benar-benar mempermalukan mereka. Sekarang ada kesempatan untuk membalas dendam, mereka mengerumuninya, memukul Lei Qianxiang dan Qi Xin. Keduanya terluka parah, dan Long Chen sudah kehabisan ki spiritual mereka. Mereka sama sekali tidak berdaya melawan murid-murid luar ini yang biasanya bisa mereka kalahkan dengan pukulan tangan mereka. Saudaraku, lepaskan semua penderitaan dan penghinaan yang harus kamu tanggung. Anda tidak perlu repot dengan bendera. Bayar mereka 10 kali lipat dari penghinaan yang mereka buat membuatmu menderita. Pukuli mereka sampai mati untukku, ah tunggu, setidaknya tinggalkan mereka dengan nafas. Long Chen ingat untuk tidak membunuh mereka pada saat-saat terakhir itu. Orang-orang Tang Wan Er dan Ye Zikiu menyerbu dan dengan gila mulai memukuli mereka berdua. Adapun aliansi lawan, mereka masih tercengang oleh kekuatan Long Chen. Selain murid inti yang masih bertarung, yang lain ngeri, tidak yakin apakah mereka harus menyerang ke depan atau langsung melarikan diri. Orang-orang Tang Wan Er dan Ye Zikiu dengan gila-gilaan melepaskan semua amarah yang telah mereka tekan di dalam diri mereka. Tetapi bahkan dalam amarah mereka, masih tidak melupakan diri mereka sendiri sepenuhnya. Tidak ada yang mencapai poin penting. Dan sebagian besar pemukulan berakhir di anggota tubuh mereka untuk menghindari pembunuhan. Bahkan Guoran datang untuk menginjak kakinya dengan kejam beberapa kali. Namun dia kemudian ditarik keluar oleh orang lain. Koper benderanya menghalangi jalan terlalu banyak orang. Adapun murid inti pertama yang Long Chen kalahkan, dia melihat apa yang terjadi pada mereka berdua dan memberkati keberuntungannya. Meskipun serangan Long Chen kuat, dia masih bisa bertarung. Tapi sekarang dia bertingkah terlalu lemah untuk bangun. Itu mungkin sedikit memalukan, tapi itu jauh lebih baik daripada nasib Lei Qianxiang dan Qi Xin. Memikirkannya sejenak, dia langsung pingsan dan pura-pura pingsan.
Apa yang terjadi di sini membuat Gu Yang terkejut, dan sementara dia ingin pergi membantu, Tang Wan Er dan Ye Zikiu menolak untuk membiarkannya lewat. Meskipun tidak mungkin bagi mereka berdua untuk mengalahkannya, mereka memiliki kekuatan yang lebih dari cukup untuk memblokirnya sementara. Gelombang moral memenuhi mereka ketika mereka melihat kekuatan luar biasa Long Chen. Long Chen, aku akan membunuhmu. Gu Yang meraung marah. Semua rune tatonya menyala dan auranya meledak. Lei Qianxiang dan Qi Xin adalah sekutunya, tangan kiri dan kanannya. Aib mereka adalah penghinaan untuk dirinya sendiri. Jika dia tidak bisa membalikkan situasi, ketenarannya akan ternoda. Dia tidak lagi memesan apapun, meledak dengan kekuatan penuh saat dia meninju Tang Wan Er. Bila angin Tang Wan Er dihancurkan oleh pukulan kuat itu, dan masih ada kekuatan yang cukup di balik tinjunya untuk tiba-tiba tepat di depan wajahnya. Perisai kristal es, dinding es besar muncul di depan Tang Wan Er, menghalangi tinju Gu Yang. Itu juga hancur ketika bertemu dengan kabut Gu Yang. Dalam momen singkat itu, Tang Wan Er sudah menarik langkah yang cukup untuk sekali lagi memanggil bila anginnya, mengirim mereka keluar untuk menyerangnya. Keduanya benar-benar terkejut melihat betapa kuatnya Gu Yang sebenarnya. Ini adalah pertama kalinya dia bertarung dengan kekuatan seperti itu. Mereka berdua mengeluarkan semua kekuatan mereka untuk memblokirnya, tidak membiarkannya lewat. Kemenangan atau kekalahan akan ditentukan oleh apakah mereka bisa menahannya. Itu karena Long Chen telah mencapai keunggulan absolut di sisinya. Selama mereka bisa bertahan, kemenangan akan menjadi milik mereka. Tapi Gu Yang saat ini sekarang seperti singa gila, terus-menerus menghujani mereka dengan serangan tajam. Bila angin dan es mereka terus-menerus dihancurkan, dan butuh semua yang mereka miliki untuk menahannya. Long Chen melihat ke dupa dan melihat bahwa semuanya telah terjadi terlalu cepat. Itu hanya terbakar hingga setengah jalan. Melihat bahwa pihak Song Ming Yuan juga baik-baik saja, dia memutuskan untuk langsung menyerang aliansi lawan, membidik salah satu pembawa bendera. Hentikan dia, pembawa bendera itu ketakutan dan buru-buru meneriaki semua orang untuk melindunginya saat dia melarikan diri. Sayangnya, dia benar-benar melebih-lebihkan rekan-rekannya. Setelah melihat dua ahli kuat seperti Lei Qianxiang dan Qi Xin dikalahkan dengan mudah, tidak ada dari mereka yang memiliki harapan untuk menghentikan monster seperti itu. Teriakan pembawa bendera itu sebenarnya segera menyebabkan semua orang melarikan diri darinya, hanya menyisakan dia yang berdiri di posisi aslinya. Pembawa bendera itu tercengang, dengan gemetar menatap Long Chen dengan ketakutan. Senior Long, tolong jangan pukul aku. Aku akan menyerahkan benderanya. Orang itu tidak bodoh. Melihat semua orang telah meninggalkannya, bagaimana mungkin dia bisa menghadapi Long Chen? Dan sekarang setelah semua orang melarikan diri, itu tidak seperti mereka bisa menyalahkan dia karena menyerahkan bendera. Bagaimanapun, itu bukan seolah-olah murid inti mereka bisa mengusir mereka semua dari faksi mereka. Mereka semua adalah murid elit, yang terbaik yang bisa mereka peroleh. Long Chen tanpa ekspresi saat dia meraih orang itu. Karena ketakutan di benaknya, orang itu mengoceh, "Tolong ampuni saya. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku." Petik 2. Hal pertama yang muncul di benaknya bukanlah bahwa dia akan dikalahkan, tetapi dia akan dibunuh. Itu karena adegan Long Chen yang membunuh para pengkhianat itu selamanya terpatri di benaknya. Ah! Orang itu menjerit kaget saat dia tiba-tiba terlempar ke udara oleh Long Chen. Dia jatuh beberapa kali dan merangkak, menyadari dia berada di depan Guo Ran yang tertegun. Itu secara pribadi dirayakan bahwa dia tidak terbunuh dan dengan hormat mengibarkan benderanya kepada Guo Ran. Guo Ran sangat senang, siapa yang mengira bahwa sesuatu seperti seseorang yang menyerahkan benderanya akan terjadi. Tapi dia baru saja akan mengambilnya ketika dia tiba-tiba teringat apa yang Long Chen katakan padanya di awal. Ekspresinya berubah dan dia mengamuk, sikap macam apa ini? Berlutut dan angkat mereka di atas kepala Anda dalam persembahan. Apakah Anda tidak pernah belajar sopan santun? Kamu menyiksa kami selama itu, tidak menghancurkan semua tulang Anda sudah cukup menahan diri di bagian kami. Apa kau percaya padaku saat aku berkata aku akan memanggil semua saudaraku dan memukul kepalamu menjadi bentuk yang benar-benar baru? Orang itu berbalik untuk melihat orang-orang yang dengan kejam memelototinya dan menghela nafas. Dia berlutut dan mengibarkan bendera tinggi-tinggi di atas kepalanya. Mohon terima persembahan saya. Petik 2. Senyum Guo Ran benar-benar akan mulai berbunga sekarang. Setelah begitu banyak penderitaan, dia akhirnya berhasil melepaskan sebagian darinya kembali ke para penindasnya. Dia mengulurkan tangan dan meraih bendera, berpura-pura tidak peduli. Oke, kamu bisa pergi sekarang. Ingat, lain kali Anda mengambil inisiatif untuk membawanya sendiri, mengerti? Petik 2. Saya mengerti. Aku akan pergi sekarang. Orang itu buru-buru lari kembali ke fraksinya sendiri. Dia sudah bersukacita karena dia tidak dipukuli. Pada saat yang sama dia berpikir untuk mundur dari fraksinya. Persaingan ini benar-benar terlalu menakutkan.
Dia benar-benar berpikir akan lebih baik menjadi murid luar tanpa faksi. Begitu orang itu pergi, ada orang lain yang terbang untuk menggantikannya. Namun beberapa dari mereka memiliki lebih banyak keberanian. Kepada orang-orang itu, Guo Ran dengan sangat blak-blakan memanggil saudara-saudaranya untuk memberi mereka pijatan tangan dan kaki yang sangat bagus. Long Chen merebut semua bendera mereka sendiri. Dia mencibir, inilah yang mereka dapatkan karena tidak memiliki kepercayaan satu sama lain. Tanpa kepercayaan, bagaimana mereka bisa memiliki kekuatan militer? Mereka hanya akan menjadi kumpulan pasir yang berserakan. Mereka akan baik-baik saja jika tidak terjadi apa-apa, tetapi begitu mereka menemukan ancaman yang sebenarnya, mereka semua hanya menjaga diri mereka sendiri. Itu juga mengapa Long Chen sangat membenci para pengkhianat itu. Mereka telah mengkhianati kepercayaan orang lain, jika mereka malah terlibat dalam pertarungan nyata, mereka akan menyebabkan semua orang mati. Long Chen, aku akan membunuhmu. Setelah Long Chen mencuri semua benderanya, Tang Wan Er dan Ye Zikiu akhirnya tidak dapat menahan guyang. Dia melesat ke depan seperti singa yang marah, matanya menyemburkan api saat dia memukul Long Chen dengan tinjunya. Bab 210 Dukungan Darah Leluhur. Guyang saat ini benar-benar mengamuk. Lei Qianxiang dan Qixin telah dipukuli sampai titik di mana mereka bahkan tidak bisa merangkak dengan jejak telapak kaki orang yang masih terlihat di wajah mereka. Dari murid inti lainnya, tiga dari mereka telah terjerat dengan kelompok tiga Song Mingyuan, sementara yang lainnya terbaring di tanah, tampak hampir mati. Aliansi mereka dari tujuh faksi semuanya benderanya dicuri, semua karena Long Chen. Pada titik ini, dupa dengan cepat mencapai ujungnya. Jika dia masih tidak mencuri kembali bendera itu pada saat ini, aliansi tujuh faksi mereka akan berakhir. Hati-hati Long Chen. Tang Wan Er dan Ye Zikiu tidak dapat menghentikan Gu yang lebih lama lagi. Pengendaliannya atas tanda leluhurnya jauh melampaui milik mereka, menyebabkan mereka berada pada posisi yang terlalu dirugikan. Long Chen tersenyum dan memberi Tang Wan Er gerakan meyakinkan. Dia kemudian fokus pada Gu yang dengan marah. Flare amarah muncul di dalam dirinya. Itu selalu memprovokasi dia, mengatakan bahwa dia akan menghancurkannya menjadi bubur lagi dan lagi. Long Chen sudah lama ingin memukulinya, tetapi dia selalu terlalu lemah. Tapi sekarang dia telah mencapai tahap surgawi kondensasi darah ke-10 dan dia memiliki bilah tulang yang kuat ini, dia tidak lagi khawatir, menebas pedangnya ke arahnya. Gu yang meraung dan semua rune di tubuhnya menyala. Rune berkobar di atas tinjunya saat pukulannya menghantam bilah tulang. Ledakan. Tanah berguncang karena benturan hebat mereka, serangan mereka benar-benar sama. Di bawah pukulan Guyang, bilah tulang Long Chen terlempar ke belakang. Long Chen meminjam kekuatan itu untuk berputar, bilah tulangnya memotong busur besar saat memotong kembali ke pinggang Guyang. Adapun Guyang, meskipun dia berhasil memblokir serangan Long Chen, dia masih menerima sedikit sentakan dan dipaksa mundur selangkah. Itu mengejutkan Guyang, karena serangan Long Chen bahkan lebih kuat dari bilah angin Tang Wan Er. Tapi sementara dia masih terkejut, bilah tulang Long Chen sudah berputar dalam sudut licik dan mengiris ke arahnya. Dia mendapat ketakutan dan pergi untuk memblokir. Tapi sudut serangan Long Chen sangat rumit, membuatnya canggung untuk memblokirnya. Dia tidak dapat menggunakan kekuatan apapun dalam posisi itu. Itu menyebabkan dia sangat menderita dan dia dikirim terbang. Bukan karena Long Chen menyerang dengan terlalu banyak kekuatan, tapi serangannya terlalu ortodoks baginya. Gu yang dengan cepat menstabilkan dirinya di udara. Dia sangat kuat dan memiliki banyak pengalaman bertempur. Selama kakinya menyentuh tanah, dia akan bisa sekali lagi mengambil inisiatif dan menyerang. Sial baginya, begitu kakinya hendak menyentuh tanah, tulang belulang Long Chen sudah dipotong dengan kejam. Gu yang terkejut sekaligus marah. Dalam tiga pukulan berturut-turut dari Long Chen ini, dia tidak memiliki sedikit pun kesempatan untuk menarik napas, menyebabkan dia dirugikan. Meskipun dia memblokir serangan ini lagi, dia segera kehilangan kendali atas pusat gravitasinya dan terlempar ke udara. Dia hanya berhasil berhenti lagi setelah puluhan meter, tampak sangat menyedihkan. Seluruh kerumunan terdiam, semua orang tahu betapa kuatnya Gu Yang. Dia telah lama diakui sebagai sosok nomor satu dari generasi baru biara. Tetapi bahkan dia tidak dapat menerima lebih dari tiga pukulan dari Long Chen sebelum dikirim terbang. Beberapa orang bahkan bertanya-tanya apakah mereka telah menerima pukulan di kepala dan berhalusinasi. Orang yang membuat Gu yang tidak berdaya untuk membalas sebenarnya adalah orang dengan basis kultivasi terendah di seluruh biara. Dengan malas mengistirahatkan tulangnya di bahunya, Long Chen mencibir pada Gu Yang, "Bukankah kamu secara pribadi mengatakan berkali-kali bahwa jika aku memblokir jalanmu, kamu akan menghancurkanku sampai bubur? Sekarang saya tidak punya pilihan selain meragukan kata-kata Anda." Petik 2. Suara Long Chen tenang tanpa sedikit pun amarah. Namun justru tamparan tenang di wajahnya yang membuat Gu Yang semakin marah. Di mata Gu Yang, Long Chen selalu menjadi karakter kecil.
Dia tidak pernah peduli padanya sama sekali. Tapi sekarang dia benar-benar dipermalukan oleh karakter kecil ini. Tadi dia terlalu ceroboh, dan itulah satu-satunya alasan mengapa Long Chen bisa mengubah gerakannya menjadi berantakan. Dan sekarang dia menggunakan kesalahannya untuk menghinanya. Gu yang meraung dan menembak ke depan ke arah Long Chen, meninju. Long Chen mencibir dan mengangkat bilah tulangnya, menebas langsung ke kepala botak Gu Yang. Bagaimana mungkin tinju Gu Yang mencapai Long Chen sebelum tulang belulangnya mencapai dia? Long Chen tidak bisa diganggu untuk bertarung dengannya secara langsung. Daripada memukul tinjunya, Long Chen ingin menguji seberapa keras kepalanya yang berkilau itu. Melihat Long Chen benar-benar mengabaikan tinjunya dan membidik kepalanya, Gu Yang ketakutan dan buru-buru mengangkat tinjunya untuk memblokir. Tapi gerakannya terlalu terburu-buru dan dia tidak bisa melepaskan kekuatan penuhnya. Dia kembali dipaksa kembali oleh tulang belulang Long Chen. Dia baru saja akan menstabilkan kembali ketika pedang Long Chen muncul di depannya lagi. Dan tragedi Gu Yang sekali lagi terulang. Sebelum kakinya bisa menyentuh tanah, pedang Long Chen membuatnya terbang sekali lagi. Selain langkah pertama yang sedikit berbeda, dua serangan berikutnya persis sama seperti sebelumnya. Itu bahkan sudut dan kekuatan yang sama persis. Yang paling mencengangkan dari semuanya adalah postur menyedihkan yang dikirim Gu Yang jatuh di udara persis sama dengan yang pertama kali. Dengan malas mengistirahatkan tulangnya di bahunya, dia sekali lagi mencibir ke Gu Yang, "Bukankah kamu secara pribadi mengatakan berkali-kali bahwa jika aku memblokir jalanmu, kamu akan menghancurkanku sampai bubur? Sekarang saya tidak punya pilihan selain meragukan kata-kata Anda." Petik 2. Itu adalah beberapa gerakan yang tepat, ekspresi yang sama persis, dan frasa yang sama, benar-benar menyebalkan dan menghina Gu Yang. Gu Yang dengan sinis berkata, "Long Chen, kamu berani mempermalukanku." Long Chen benar-benar tertawa, "Hahaha, siapa yang peduli jika aku mempermalukanmu? Bukankah Anda seseorang yang sering mempermalukan orang lain? Apa, seseorang pernah mempermalukan Anda dan Anda tidak bisa mengatasinya? Anda benar-benar luar biasa. Mungkinkah meskipun botak, Anda tidak mengizinkan orang lain menyebut Anda botak? Apa yang terjadi maka terjadilah. Karena Anda suka mempermalukan orang lain, maka Anda harus siap dipermalukan oleh orang lain." Petik 2. Long Chen membenci para jenius ini seperti Gu Yang yang telah dimanjakan oleh keluarga mereka sampai pada titik di mana mereka mengira diri mereka adalah kaisar. Sepertinya mereka mengharapkan orang lain hanya berlutut di depan mereka secara otomatis. Para jenius ini memperlakukan mempermalukan orang lain hanya sebagai bagian biasa dari hidup mereka, sebuah kebiasaan yang sudah tertanam dalam tulang mereka. Tetapi ketika orang lain mempermalukan mereka, itu seperti mereka telah melakukan semacam kejahatan surgawi. "Long Chen, kamu benar-benar membuatku marah." Gu Yang dengan sinis memelototinya, tatapannya dipenuhi dengan niat membunuh. "Terus, jika Anda merasa tertekan karenanya, pergilah ke Elder Sun dengan bel besar. Hancurkan saja kepalamu sendiri ke atasnya dan kematian akan menyelesaikan semua masalahmu. Ditambah Anda bahkan akan mendengar suara bel yang bagus di saat-saat terakhir Anda. Itu bisa dihitung sebagai kematian yang baik." Long Chen menunjuk ke samping. Gu Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak melakukan provokasi ini. Dia merasa bahkan paru-parunya bisa meledak karena amarah. Dia meraung, runenya menyala dan sekarang secara mengejutkan mulai bergetar. Runenya tampak hidup, bergerak perlahan di sepanjang kulitnya. Dia bisa mengaktifkan dukungan darah leluhurnya. Baik Tang Wan Er dan Ye Zikiu adalah yang paling terkejut. Mereka tidak pernah mengira kendali Gu Yang atas tanda leluhurnya telah mencapai tingkat seperti itu. Gu Yang tidak hanya membangkitkan tanda leluhurnya, tetapi dia memiliki hubungan yang sempurna dengan kekuatan tanda leluhurnya yang memungkinkan dia untuk mengaktifkan darah leluhurnya untuk kekuatan lebih lanjut. Mengaktifkan dukungan darah leluhur adalah semacam teknik rahasia. Seseorang dengan garis keturunan leluhur dapat menyalakan sebagian dari darah esensi mereka untuk melipat gandakan kekuatan mereka untuk waktu yang singkat. Gu Yang sebenarnya sangat kuat. Tang Wan Er dan Ye Zikiu saling memandang dengan cemas, melihat ketidakpercayaan orang lain. "Long Chen, aku akan membunuhmu." Rune Gu Yang bergerak ke setiap inci tubuhnya. Dari kejauhan, tampak seolah-olah serangga yang tak terhitung jumlahnya telah merangkak di atas tubuhnya, menyebabkan siapapun yang melihatnya merasa ketakutan. Aura Gu Yang telah meledak ke tingkat yang mengejutkan, ke titik di mana bahkan saudara magang senior yang menonton bisa merasakan tekanan. "Gu Yang ini benar-benar monster," seru salah satu penegak hukum. Meskipun itu juga pernah menjadi murid baru, murid inti generasi mereka pasti tidak terlalu menakutkan. Bahkan belum ada seorang pun jenius yang telah membangkitkan tanda leluhur mereka di generasi itu, apalagi monster yang sama menakutkannya dengan Gu Yang. Semua orang sekarang benar-benar fokus pada mereka berdua. Kembalinya Long Chen telah sepenuhnya membalikkan keadaan kompetisi fraksi. Tapi sekarang Gu Yang akhirnya meletus dengan kekuatan terbesarnya, masih belum yakin apa hasil akhirnya. "Long Chen,
Kami akan membantumu. Tang Wan Er dan Ye Zikiu keduanya berjalan ke Long Chen, mengambil posisi untuk melawan Gu Yang bersamanya. Itu secara alami karena mereka berdua memiliki pemahaman terbesar tentang betapa menakutkannya Gu Yang. Hanya dengan ketiganya bersama-sama ada peluang untuk menang. Tapi Long Chen tersenyum pada mereka dan mengkhianati harapan mereka berdua. Tidak dibutuhkan. Beberapa hal harus dilakukan secara pribadi, misalnya balas dendam. Petik 2. Melihat keseriusan Long Chen, Tang Wan Er segera mengerti apa yang Long Chen pikirkan. Long Chen berencana untuk mengembalikan semua penghinaan yang harus diderita semua orang di fraksi surga bumi. Meskipun dia masih sedikit khawatir, dia masih mengangguk pada akhirnya dan mundur beberapa langkah. Long Chen biasanya mungkin nakal tanpa sedikit pun arogansi, tapi itu karena kesombongannya yang pantang menyerah terkubur jauh di dalam tulangnya. Seorang pria tidak perlu memiliki sifat arogansi, tetapi dia harus memiliki harga diri yang pantang menyerah dalam dirinya. Long Chen justru seperti itu. Dia sekarang benar-benar marah dengan rencana tercela Gu Yang, Qi Xin, dan Lei Qianxiang. Meskipun Long Chen tidak pernah mengatakannya kepada siapapun, dia semua mencatat semua permusuhan itu di dalam dirinya. Jadi yang ingin dia lakukan sekarang hanyalah satu hal, balas dendam. Ye Zikiu menatap Long Chen dan juga mundur. Long Chen adalah satu-satunya yang tersisa untuk menghadapi Gu Yang. Sosok itu tidak terlalu tinggi atau besar, tetapi dia dipenuhi dengan penghinaan yang mendominasi untuk semua, keberadaan yang tidak dapat dihentikan di surga dan bumi. Arogansi mendalam semacam itu adalah sesuatu yang bahkan tidak menempatkan langit dan bumi dalam pandangannya, yang akan menghancurkan kubah langit itu sendiri. Ruang bergetar saat Rune Gu Yang akhirnya berhenti bergerak. Namun, auranya saat ini sudah maju ke alam yang menakutkan. Long Chen, karena aku berkata aku akan menghancurkanmu menjadi bubur, aku pasti akan melakukannya. Gu Yang yang darah leluhurnya sekarang mendukungnya benar-benar menakutkan. Suaranya parau seperti besi kikis, dan wajahnya benar-benar seram. Mati. Gu Yang meraung dan menginjak tanah. Seluruh negeri bergetar saat dia menyerang Long Chen.